semua. Satu keluarga? Suami istri bawa anak tiga. Yang bawa temennya muslim. Yang bawa tukang rukiah. Nah, jadi ceritanya yang yang istrinya itu perempuan itu sering sakit. Oh, pokoknya emosian mulu katanya. Yang namanya suami itu nggak pernah nggak diomelin tiap hari gitu. Oh, udah melek mata pasti ngoceh gitu. Karena dia sakit kepala terus. <si> <si> jadi di belakang kepala tuh kayak orang dicengkrem gitu katanya. <si> yang dia rasain gitu terus. Akhirnya ke Rukia sama bapak itu. Alhamdulillah sembuh. Nah, emang ada. emang ada. Emang ada. Terus setelah di Rukia sembuh, nah dia kan yang sering konsultasi kan berarti kan. Jadi tertarik sama Islam. Nah, bapaknya tukang Rukia itu subscriber saya. Oh. <laughs> Hubungin saya. Datang oh. sini, bawa oh, ramai, penuh. Sampai jam 12 malam. Dari maghrib. Mau masuk Islam, yang isinya udah mau masuk Islam. Yang suaminya nggak mau, saya tanya kenapa nggak mau, kan istri mau masuk Islam. Saya mau lihat bukti dulu, istri saya nanti kalau berubah baik baru saya masuk Islam, kata suaminya. Mau <gat> <t -walla> <t -walla> masa masuk Islam ngeliatin perubahan istrinya dulu, saya begitu kan? <t -walla> Terus, <-walla> apa akhirnya? Saya bilang, kalau salah satu suami istri masuk Islam, pernikahannya secara agama batal. Nah, tinggal di mana? Kalau bisa mau masuk Islam, pernikahan batal. Masih ragu-ragu kan. Akhirnya dirugiah di sini. Sama tukang Rukiahnya. Oh. <laughs> <Di> Rukiah. <rugia. rupiah. laughs> Setelah di baru. Mau. Yeah. Jadi memang ada yang mungkin. Jadi itu keluarga memang gimana ya. Hidupnya gak tenteram gitu lah tiap hari. Isinya ribut terus tiap hari gitu. Istri sampai nangis-nangis di sini. Untung bawa temennya sama... Anak-anaknya -anak Anak yang besar udah oh. lumayan dah ada yang 16 tahun, ada yang 14 tahun, hmm. terus kemarin ceweknya dua, hmm. Air udah sadar semua sih. Hmm. Alhamdulillah. Kadang-kadang hmm. orang cuma miskonsepsi dengan Islam. Bener. Kalau kita nggak pelajarin, pasti miskonsepsi. Salah memahami gitu. Sering lah, dulu aja mama saya sering bilang begini, Islam tuh agak orang miskin. katanya. Pernah dengar? enggak sih cuman mama saya juga kayak gitu nah. mama saya suka bilang kayak nanti kalau kamu kayak kalau di Islam bisa dipoligami loh bisa apa bisa dipoligami loh ada nggak orang Chinese yang poligami sih banyak <laughs> saya ada nggak ya coba enggak kan atau siapa <laughs> emang ya dulu waktu di gereja di Cilacap saya ngeliat gereja tuh keluarga baik-baik semua gereja ya begitu pindah di Jakarta saya pindah ke gereja Gereja apa waktu itu ya? GPPS kalau nggak salah. Gereja hmm. Pantai Kosta Pusat Surabaya. Nggak lama, pendetanya meninggal. Kan acara kebaktian kan di gereja kan? Datang ibu-ibu bawa anak, nggak tuh keduanya. <laughs> Bisa begitu. oh, oh <laughs> Kalau oh. di daerah mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di kota besar ada aja. Hmm. Ya, jadi kalau poligami itu sebenarnya bukan ajaran Islam. Hmm bukan ajaran Islam kan? Atau ajaran Islam? Bukan. sih. Bukan. Tahunya dari mana? Eh, uh, saya sih dulu tuh ada ada yang cerita kalau poligami itu sebenarnya buat orang dulu kan nikahnya kan lebih dari empat kali itu buat ngurangin orang yang nikahnya jangan berapanya gitu maksudnya empat Enggak, yang satu itu empat sebelum Islam turun itu udah ada belum poligami okay. sudah ada sudah banyak bahkan di Bible Daud 300, Salomo 1000, 1000. Iya, kan? iya. Abraham 3, Yakub iya. <laughs> 4. Mm. Jadi dari zaman dulu orang memang sudah poligami, Islam turun, dibatesin, maksimal 4. Gitu. Kalau nggak dibatesin nanti satu cowok bisa 100 istri kan gitu. Nah tapi tujuannya poligami di Islam itu sebenarnya apa sebenarnya tujuannya? Itu merendahkan wanita atau meninggikan wanita kalau poligami di Islam? Bisa, kan? ya? Meninggikan. Meninggikan dari mana? Ya, kan dari yang tadinya bisa lebih dari empat. Oke, okay, ini sekarang empat nih. Nah, yang empat ini kita, Sinta bilang ditinggikan dari mana? Ya, disuruh adil kan? Satu adil. Kedua? Kan satu sama semua kan? Mm -mm. Istri yang sah, kan? Mm -hmm. Kalau istri yang sah, berarti dapat warisan, dapat nafkah, mm -hmm. Dapat sandang pangan papan yang sama yeah. gitu. Tapi kalau misalnya istrinya dua, terus mistresnya dua gitu. Yang ini kan garis ada statusnya. Yeah. Nah itu. Jadi kalau dengan poligami itu justru malah setiap wanita yang menjadi istrinya itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Mm. Kalau di Barat, Istrinya satu, bener. Tapi mistresnya bisa banyak gitu, dimana-mana mm. gitu. Nah kalau mistres ini kan garis ada statusnya, punya anak juga gak diakuin Justru Islam di begitu tapi apakah di Islam poligami itu wajib? Enggak. Justru berat syaratnya. Yeah. <laughs> Justru syaratnya berat. Kalau nggak bisa adil, nikahnya satu saja. Sekarang, ibu nih, seorang ibu nih, seorang ibu punya anak empat. Bisa nggak ibu itu adil ke semua anaknya? Coba. Secara hati. Uh, pasti ada yang beda. Uh -uh. pasti berarti mamanya dia nggak say sayang nggak <laughs> sayang dia nih karena dia bisa ngomong gitu uh, 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 nih yeah. <laughs> iya be nggak <laughs> betul nah, kue nah kalau seorang ibu aja nggak bisa adil benar-benar adil sama anak darah dagingnya sendiri lah bagaimana suami sama istri yang bukan darah daging hmm. Jadi syaratnya kalau nggak bisa adil, nikahlah satu saja. Yeah. Nah, cuman di Islam yang berani kasih perintah, nikahlah satu saja. Mm. Di Bible ada nggak? Nggak ada. <laughs> di Bible cuman ada perintah, nggak boleh poligami, hanya untuk raja di perjanjian lama, untuk gembala sidang dan diaken di perjanjian baru. Udah, cuman itu aja perintah, nggak boleh istri lebih dari satu. Tapi untuk jemaat ada nggak larangannya? nggak ada hmm. jadi sebenarnya untuk jemaat itu nggak ada nggak ada larangan untuk poligami pernah dengar Martin Luther pernah pendiri Kristen pendiri Protestan hmm. dia malah bilang larangan poligami itu tidak alkitabiah hmm. karena di alkitab, di alkitab memang nggak diperintahkan hmm. di alkitab diperintahkan hanya untuk raja gembala sidang, dan diaken untuk jemaat enggak Paulus saja nggak menentang poligami hmm. Hmm. <laughs> Nah, itu yang banyak orang miskonsepsi dengan Islam. Hmm. Itu. mau tanya? Kata mau lihat Bible, mau yang mau lihat yang mana? Mau lihat yang itu sih, ayat-ayat. Ayat masuk. -ayat. Ayat -ayat <laughs> yang apa ya? <laughs> ada mana? Banyak banget ya, itu semua revisian ada kok. Ada. Jadi oh. saya memang sengaja ngumpulin dari yang paling lama, paling kuno yang bahasa aslinya juga ada? bahasa aslinya juga ada, mau yang Ibrani juga ada mau yang Yunani juga ada mau yang Arab juga ada oh. Oh. <laughs> ini ada yang Arab hmm. Arab pada terjemahnya ini yang Ibrani hmm. ini Ibrani juga ini yang Yunani ini Yunani juga ini yang malah pernah ngeliat Bible ini enggak? Oh. ini Bible diterjemahin tahun 19... eh 18 96. Mm. Papanya aja belum lahir kali ini Belum lah, 96. Belum, <laughs> belum, Di, ini dicetak tahun 1916. 1916. Oh. Wasiat yang baru. Ini perjanjian baru, ini perjanjian lama. Oh, iya. Siapa tuh nama? Kisah Kok bukan Yesus? <laughs> 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 iya. Ini beli ini, saya tender, ikut hmm. tender, oh. lawan tender saya lembaga alkitab Indonesia. <laughs> oh. Saya dikasih tahu ya. sama yang jual gitu. Iya. Wow. Jadi saya yang dapat. Minggu. Ini masih belum ada tulisan alkitabnya. Ada sebenarnya, cuman oh. dia nggak diwarnain. dia kan pakai hardcover. Hmm ini boleh difoto pak? Boleh. Mau difoto ya? Boleh. Nah itu masih ada yang jual tuh satu lagi di Tokopedia. Kalau mau beli, Kerin boleh. Enggak. Murah kok. Nih. 65 juta. Berapa nih? 65 juta. 65 juta, malu ya. Satu ini. Kalau kalian dulu belajar Bebelnya gimana? Oh, kebetulan aku yang nggak yang nggak ikut pendalaman. Iya. Nggak pendalaman Kebetulan keluarga saya itu pelayanan banget. Papa sekarang posisinya juga ketua lingkungan. Waduh. Adik ketua OMK. Waduh. Mama lektor. Waduh. Terus sama-sama ikut pelayanan kor. Waduh. Cuma saya sendiri yang enggak. Terus kalau anaknya masuk Islam gimana? Cinta <tuh> 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 nggak <tuh> mungkin Cinta nggak pernah bayangin gimana orang yang dari kekristenan apalagi yang aktif seperti keluarga Karin. Keluar dari Kristen, masuk Islam, rasanya gimana? mungkin Sinta nggak pernah bayangin. Ada yang dibuang, hmm. ada yang disekap, hmm. disekap dalam rumah loh, boleh keluar. Ada yang dicoret dari harta warisan, hmm. bahkan ada yang dicoret atau dibatalkan akte lahirnya. <laughs> Saya nggak, <laughs> bener. <laughs> yang Saya ada mualaf tinggal di sini enam bulan. Orang tuanya kaya, ibunya punya hotel, ibunya punya rumah sakit, bapaknya punya kontraktor besar. Keluar dari keluarga, dari Kristen masuk ke Islam, ketahuan diusir sama keluarganya, akte kelahirannya dibatalin, <laughs> terus dicoret dari daftar harta warisan. di sini 6 bulan kan, hmm. tapi namanya ibu ya, namanya ibu hmm. sama anak, anaknya mau gimana kan pasti ibu gak bisa lepas lah ikatan batin ya, kalau sama bapak mungkin masih bisa hmm. lah ya, ibu gak bisa lepas ikatan batin, jadi akhirnya ibunya sendiri yang menghubungi dia, ya kan? kamu gimana? Kini ya walaupun masih judes gitu lah ya. Begitu saya tahu malam saya dihubungin sama ibunya di Bandung, saya bilang kamu segera pulang ke Bandung. Segera pulang, saya bilang. Kalau nggak punya duit saya angkosin. Ngapain? Samperin ibu, cium tangan, kalau perlu cium kaki, saya bilang. Bener, dia pulang. Ya nggak tahu lah gimana di gimana, saya nggak diceritain detail lah ya. Tapi alhamdulillah akhirnya sekarang dengan keluarganya baik-baik saja. Alhamdulillah, <laughs> saya ajarin cium kakinya saya bilang kalau perlu, hmm. karena di Islam kita wajib menghormati ibu tiga kali lebih tinggi daripada ayah di Islam. Hmm. Betul kan? Nah, kira-kira kalau boleh saya tahu latar belakangnya Karin mau masuk Islam karena apa? Uh, itu sih, kan sebenarnya. nikah? enggak nah, benar <gulau> bukan karena itu <gulau> biasanya kalau enggak karena nikah iya. nanti kalau ditanyain di YouTube banyak yang daftar bener. <gulau> hmm. bener tapi enggak enggak, enggak. Ya, maksudnya bukan karena mau menikah kan bukan. Oke, terus karena apa karena takut takut apa takut sama dunia <gulau> akhirnya alhamdulillah saat <gulau> ya. ini di disamperin hidayah berarti namanya hmm. tapi sudah berani meninggalkan agama lamanya maksudnya karena sudah menemukan kejanggalan atau bagaimana? Iya. Yeah. Boleh. Kejanggalannya hmm. apa? Hmm. Sebenarnya dari setahun yang lalu itu hmm. uh, saya memang ada yang bilangin ke saya kok uh, agama kamu tuh kayak gini gitu kan? Yeah, yang yeah. Enggak, bukan. Oh, bukan kan, <laughs> saya. Oh, okay. oh, <laughs> <laughs> pacar muslim. Ya. Oh, Oke, okay. terus. Benar. <coughs> Jadi uh, dulu waktu itu sempat dibilang kayak, kamu tahu nggak berita yang tentang paus itu mendukung LGBT. Nah, dari situ itu. Oh. Jadi situ akhirnya karena kan uh, terus? kita posisinya jauh nih. Hmm tapi oh, kita sering ini ya apa namanya LDR LDR ya, ya <laughs> LDR. Karena, LDR tapi kita sering uh, nonton film yang ya tentang kayak gitu-gitu kan nggak tentang kayak debat-debat uh, Oh debat budget, gitu. yeah, ya, terus. terus akhirnya dari situ pelan-pelan pelan-pelan mungkin uh, waktu awalan saya juga kayak bilang kayak kayak masih menolak juga kayak hmm. dia juga ngobrolin yang berkearah-kearah ke arah tentang Katolik kok kayak gini sih gini-gini saya juga masih kayak yang nolak juga kayak nggak hmm. usah lah bahas-bahas agama saya juga pernah bilang kayak gitu hmm. kayak nggak usah lah kayak gitu saya juga kayak saya juga nggak mau tahu gitu loh isi BIBLE apa karena kan hmm. ya saya juga kebetulan yang nggak mau baca BIBLE setebel itu juga kan hmm. kayak saya juga mau cari tahu juga kayak males banget <laughs> ya kan ini tebalnya segini ya, ya. ini perjanjian lama perjanjian baru kan ya. ini segini nih <laughs> Ini iya. juga perjanjian lama, perjanjian baru, hmm. cuman tambah di utara kanonika. Hmm. Bandingin tebalnya. Iya, Beda banget, banyak <laughs> banget yang buang ya. Tapi kenapa kamu baca Bible? Karena tebel. Mager. Sebenarnya. enggak tahu, belum menang kan <laughs> ini kan? <laughs> Terus? Cara kayak kayak saya kan kayak mau membaca tuh tipikal yang kayak nggak paham banget gitu. Hmm. Kayak kalau kita juga kalau misal saya ke gereja nih. Hmm. Saya kan sering ya pokoknya kalau di Semarang posisinya saya pasti ke gereja karena yeah. kalau nggak di gereja dimarahin papa saya. Yeah, yeah, yeah. <laughs> paham paham. <Yeah. laughs> terus terus uh, kalau misal ada romo nih bacain kitab suci hmm. itu saya juga nggak paham. <laughs> saya nggak paham banget gitu. Mungkin dulu kecilnya jarang ikut sekolah minggu kali ya? Sekolah minggu, eh? cuman kan eh, kalau Katolik sekolah minggu kayak yang cuman ya gitu-gitu aja -gitu. iya, sih. Jadi, Beda sama minggu nggak pernah ikut ini, ya. apa katekisasi atau apa gitu. Enggak, kebetulan hmm. oh itu itu sih. Saya tuh juga dari kecil kayak yang disuruh-suruh buat ikut ini, ikut itu, oh. ikut ini, ikut itu cuman saya waktu itu ya. akhirnya mengiyakan uh, cuman yang lektor. Hmm. Sama saya pernah ikut Young girl Camp gitu. Hmm. Kayak emang yang isinya cewek semua gitu. Ya. Yang waktu ya. Itu. Terus waktu saya ikut itu juga ya ya karena itu udah udah disuruh papa mama saya berkali-kali karena kebetulan papa saya ikut teologi, hmm. mama saya juga yang ikut ada brave man, ada cap, kursus evangelisasi pribadi itu, Waduh, ya, ya. yang emang pen yang pelayanan gitu-gitu ah. ya. <laughs> jadi jadi saya disuruh-suruh kayak gitu kan, hmm. adik saya juga dan kebetulan sekarang adik saya juga udah jadi akhirnya karena udah disuruh-suruh macam-macam sekarang udah ketua omk. Waduh. Ya. Karena saya nggak bisa bayangin nanti papa mamanya gimana kalau tahu dia masuk Islam Iya, kan saya juga takut banget sebenarnya. <laughs> tapi nah, boleh iya. takut, tapi jangan jangan kebanyakan takutnya, karena iya. belum tentu terjadi. Iya, benar. Masih banyak yang begitu, awalnya takut, takut, takut. takut tapi giliran, ter, apa namanya menghadapi, ternyata nggak seperti yang dibayangkan. Ya, memang tetap ada S uh, kemungkinan, hmm, tapi hmm. tidak 100% terjadi gitulah. lah. Misalnya, iya, soalnya kan... Uh, kedua orang mas saya keras, dua-duanya keras banget. Oh. Tapi kan sekarang kan Karen sudah dewasa. Iya betul. <laughs> sudah dewasa, sudah mandiri. Mungkin kalau mungkin nggak 100% mandiri lah ya. Tapi kan sudah bisa cari nafkah sendiri. Iya benar. Ya memang orang tua pasti. Marah pasti. Apalagi kalau pekerja gereja, bukan apa-apa. Malu kan sama teman-teman gerejanya. Iya benar. Ya kayak misal saya juga kalau misal kan ada latihan kor, latihan kor di rumah saya juga itu kan yang ikut cuman adik saya, bapak saya, mama saya, saya selalu ditanya Karin kemana, pasti, <laughs> gitu. Loh, pasti ya. Pasti. Karena sistem keluarga di gereja itu memang jauh lebih, lebih apa ya? Jauh lebih erat daripada di masjid. Hmm. Di masjid, pengurus masjid belum tentu tahu jamannya siapa aja. Tanya. Hmm. <laughs> Belum tentu tahu. Tapi kalau gereja, apalagi kalau yang sudah persekutuan, mm. itu kan di data satu-satu. Nama siapa, rumah di mana, warga jumlah berapa, gaji berapa. Pasti ditanya begitu. Bahkan jemaatnya nanti dikasih form kosong. Tolong kasih ke tetangga-tetangganya. Gitu. Mm. Tetangganya bukan Kristen aja di data. Sampai ditanya gajinya berapa. Mm. Untuk apa? Prospek. Mm. Gitu saya pernah ke, saya pernah ceramah di satu masjid besar di pasar minggu imamnya mantan imam masjid di Houston Amerika Serikat oh keren dong udah gitu masjid yang di pasar minggu itu punya sertifikat ISO 9001 keren nggak keren tapi udah saya tanya saat punya data jamaah nggak Gak ada nggak <laughs> ada begitu saya ceritain kalau di gereja begini begini kaget ya itu ya. Nah, tapi maksud saya, oke, okay. Karin sudah tidak terlalu familiar berarti dengan label ya? Iya, iya. Setelah dengar-dengar kan saya juga akhirnya baru-baru tahu itu setelah dengar-dengar kayak apologet apologet yang debat. Hmm. Nah, dari situ saya baru tahu. Tapi maksudnya doktrin Kristennya sendiri paham? Doktrin itu yang maksudnya benar. ajarannya paham? Iya tentang kayak yang Trinitas gitu-gitu ya. Iya, Trinitas. Ya. Kasih musuhmu. Enggak banget juga sih. <laughs> <laughs> memang <laughs> ya gimana ya. Itu kan ajaran yang memang diajarkan dengan cara doktrinisasi. Jadi bukan untuk untuk orang mengajak berpikir. Tapi hmm. imani saja. Iya gitu. benar. Biasanya Romo, pendeta kalau ditanya. Mereka kan jawabnya begitu. Bagaimana aja gitu. Beda sama di Islam, kalau di Islam, di Quran itu juga disebutkan bahwa kita kalau menerima informasi, satu kita harus cek valid nggak, kedua kalau kita memilih kita harus bandingkan, bukan cuma asal terima gitu. Kalau kita bandingkan berarti kan nah kalau mau beli apa saja kan pasti milih kan, hmm. mau beli bandu juga pasti milih kan, <laughs> <Yeah>. <laughs> apalagi ini jalan keselamatan gitu hmm. Pak, hanya harus dipilih-pilih. Jadi di dalam Islam itu nggak boleh asal menerima, tapi harus menggunakan akal. Mm -hmm. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Quran ratusan di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, eh ini bahasa Jakarta nya nih, eh, lu nggak mikir gitu, eh, lu nggak punya otak, gitu. lu nggak nggak apa namanya nggak bisa merenung gitu loh, kurang lebih begitu ya. Untuk umat manusia bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta tuh sudah menciptakan ini 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 dengan segala kajibannya. banyak yang ternyata sinkron dengan sains zaman sekarang. Manusia disuruh berpikir gitu. Mm, mm. Dengan segala keajaiban di dalam Quran mengenai sains yang sudah dibuktikan mm. zaman sekarang, kita harusnya ber apa? Bertadabur gitulah. Memikirkan, merenungkan kekuasaan yang menciptakan kita. usah yeah. jauh-jauh kita kita buka pintu aja kita lihat hujan, siapa yang bisa bikin hujan? Gitu. Ya kan. Ya. Di Quran itu sudah disebutin Bahwa hujan itu berasal dari laut Dari air yang diangkat ke langit Jadi awan Awan itu berat Dia membawa air Bertonton loh ya Kalau kita sekarang lihat di sains hmm. Awan itu bukan ringan Walaupun dia mengambang di udara Tapi itu sebenarnya bertonton itu Beratnya hmm. Kok bisa gitu loh hmm. Sesuatu yang bertonton itu bisa ngambang di langit gitu Quran sudah menyebutkan 1400 tahun yang lalu kita sebagai manusia se zaman sekarang yang hidup di zaman ilmu pengetahuan mm -mm. kan harusnya kita, oh iya ya ini berarti kan ciptaan Allah nih. Berarti Allah tuh ada, Allah tuh kuasa gitu. Bisa jatuh hujan, bisa ada pelangi, itu semuanya udah disebutin di Quran. Mm -hmm. Kalau di Bible, gimana? Langit Mereka punya apa? tiang. <tih> tiang Allah <awan> itu ya. <tih> 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 yeah. Jadi, begitu. jadi, tidak semua informasi yang di Bible itu salah, tidak. Iya, betul. Masih ada sisa-sisa firman Tuhan dalam Bible. Mm -mm. Tetapi Bible ini sudah ada campur tangan manusianya. Sudah banyak campur tangan manusia sehingga sudah tidak murni lagi. Kalau kita baca dari Kejadian, ya, sampai Yesus. Kejadian berarti kan kalau perjanjian lama kan Kejadian sampai Maliaki. Yesus kan empat gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari Adam sampai Yesus kalau kita mau ambil kesimpulan aja, kesimpulan yang gampang aja, pesannya apa sih mereka itu? Orang-orang yang dalam, yang diceritakan dalam Bebel. Pesannya tuh hampir sama dengan pesan di dalam Islam sebenarnya. Hmm. Pesannya hanya, Tuhan itu hanya satu, gitu. <laughs> Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Masakan ia berfirman terus dia mengingkari, gitu. Hmm. Nanti ada lagi pesan Tuhan itu tidak bisa berubah. Tidak bisa jadi makhluk gitu maksudnya. Tidak bisa jadi manusia gitu. Di perjanjian lama tuh ada jelas. Hmm. Kalau bersalah, berdosa, harus apa? Bertobat. Gak ada cerita harus orang yang mati, harus untuk berdosa dosa okay. gitu. ada. Yesus sendiri gak pernah ngajarin dosa waris. Hmm. Karena nggak pernah baca mungkin ya, jadi saya hmm. <laughs> review gitu ya. Yeah. Review secara global aja. Yeah. Coba kita kalau kita buka nih. Ini sebenarnya pesan-pesannya juga masih ada banyak yang benar gitu. Ini kitab suci katolik loh. Nih yeah. nah, Ini ya, ini Katolik nih bukan yeah. <laughs> tapi sama aja bedanya cuman ini 73 kitab kalau yang Protestan 66 kitab. Oh. Nah, hmm. 23 pasal ah, ayat 19. belas. Hmm. Nah, Allah bukanlah. bukanlah, manusia. Nah. Jelas nggak? Terus ada di belakang nih. Di Maliaki. Di B Manusia. Maliki di mana ingat enggak? Enggak ingat. Terakhir. Ya? <laughs> terakhir di penjanya lama ya? Iya. Wah, wow, iya. masih bagus masih tahu dong, masih hafal dong. Enggak. <laughs> <laughs> ini karena enggak ada itunya sih jadi mesti cari-cari sebenarnya. Belum banget. Karena ini ada catatannya. Nih, nih Maliki oh, kan. Oh, iya. Malyaki 3 ayat enam kalau enggak Apa nih? Tuhan, aku Tuhan, Bahwasanya tiga. aku Tuhan tidak Berubah. berubah dan kamu ya, aku tidak akan hmm. jelas kan Tuhan bukan manusia hmm. Tuhan bukan anak manusia Tuhan hmm. tidak berubah kok tiba-tiba di perjanjian baru kok ada manusia yang dianggap sebagai Tuhan kita gitu? hmm. kan itu sudah kontradiksi perjanjian lama perjanjian baru hmm, iya. padahal Yesus di perjanjian baru pesannya apa

Iya, inyahlah iblis. Sudah harus menyembah. Tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allah. Tuhan Allah. Terus di sini dibilang apa lagi nih? Di Markus. Hmm. Markus 12. sembilan. Eh, 29. sembilan mana? Hmm. Ini eh, tiga tujuh? Oh, ini nih dua sembilan sini. Ya, eh. apa nih? Hukum terutama ialah dengarlah hai orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa nah. Tuhan itu Esa Kok kenapa ya nggak bilang Yesus Aku nih Tuhan yang Esa gitu Iya gak ada Ada ya? Bada. <lain> bada, ya? ya. <lain> ada di Matius begini nih Ini lebih jelas lagi nih Putusan 18 Ini berapa? 18 kan ya? Eh, itu itulah eh, nih satu a 3 coba. Dia berkata apa? Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika hmm. kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak-anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuh. Hmm. Jadi untuk masuk ke kerajaan surga perlu apa? cuman perlu apa bertobat kan mm -mm. dan menjadi seperti anak kecil ini menjadi seperti anak kecil maksudnya gimana sih polos gitu ya mm. Bet betul nggak pertobat mm. bertobat bilangnya terus kan tiba-tiba di surat-surat Paulus Yuk nggak akan selamat kalau nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang udah mati dan sudah salib. Yeah. Iya. Ada perbedaan gitu loh. Iya. Yeah. Paulus bilang kalau nggak ada dosa yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa, uh, makanya apa? Kalau tidak ada dosa itu, makanya kita tidak berdosa. Jadi maksudnya ada dosa yang menjalar dari Adam Hawa ke kita gitu. Hmm. Ke setiap bayi yang lahir tuh udah bawa dosa waris. Ya, Jadi kalau bayi itu. yang lahir sehari dua hari meninggal, kira-kira masuk surga masuk neraka? Neraka. Kalau menurut Paulus? Menurut Paulus. Tapi kalau menurut logika kita apa ya. iya Tuhan? Betul. Adil nggak sih, baru lahir nah. kok masuk neraka gitu loh, yeah. karena bawa dosa. Tahu dosa juga enggak gitu, banyak, mm. <laughs> gitu loh maksudnya. Jadi di dalam satu kitab ini memang ada doktrin yang berbeda. Mm. Kenapa berbeda? Karena yang perjanjian lama itu sebenarnya punya orang Yahudi. Mm -hmm. Orang Yahudi itu betul-betul murni, monoteis, Tuhan cuma satu, ada mm. yang lain gitu. Mm -hmm. Karena perintahnya apa? di keluaran 20. Di 10 perintah lah kan ada sebenarnya. Bentar ya. Ini saya ambil aja. 10 perintah lah kan ada di keluaran setelah kejadian. Keluaran 20. 20. Eh 17 kalau salah. Coba. Jangan hmm, apa? Jangan mengingini rumah. Eh sebenarnya mau... dari sini dari sini. yang. iya yang ini ya. Hormatilah sebelumnya sebab yang hukum pertama. Soalnya. Yang mungkin. Nih ayat tiga dua puluh tiga tuh jangan ada padamu. Allah lain di hadapanku. Sinta mungkin bingung kok jangan ada Allah <tuh> lain gitu. <tuh> Mungkin bingung kalau orang Islam. Kenapa? Karena kalau di Islam nama Tuhan sang pencipta itu adalah Allah. Ya Allah. Kalau di Kristen di Bible Kristen, mereka pakai kata Allah. Allah. Tapi ada yang hanya kecil, ada yang hanya besar, ada yang huruf besar semua, ada yang huruf <laughs> kecil semua gitu. Beda-beda. Ya. Jadi kalau yang Allah cuman apa namanya? Huruf a aja yang besar, itu sama dengan Rob. Kalau di Islam kalau Allah yang hanya kecil, semuanya kecil, itu di Islam sama dengan ilah, sesembahan. Kalau kita kan jelas, kalau ditanya nama Tuhan Sinta siapa, Allah. Tuh, <laughs> nggak akan pusing gitu kalau orang Islam. Tapi kalau di sini ada yang tulisan Tuhan, Tuhan dengan huruf yeah. T besar, ada yang huruf besar semua, ada yang T kecil, betul kan? Nanti jadi mereka punya istilah Tuhan, Allah, gitu. Kalau orang Kristen nih, karena kita tes aja nih. Kita tes nih, bedanya Tuhan sama Allah tuh apa? Ya, kalau di Bible. Kalau di Bible, pasti sama. Disamakan? <tuh> kalau disamakan, kenapa di 1 Korintus 8 ayat 6, dikatakan bahwa hanya ada satu Allah saja yang Esa, yaitu Bapak. Hmm. Dan hanya ada satu Tuhan saja yang Esa, yaitu Yesus. Kenapa dibedain Yesus sama Bapak? yang bapak Allah, uh -huh. Yesus Tuhan gitu, uh -huh. <laughs> pasti bingung. Uh -huh. Jadi sebenarnya Paulus sih sebenarnya nggak apa ya, sebenarnya Paulus tuh nggak menganggap Yesus sama dengan bapak kan Yesus punya dianggapnya kan Yesus kan punya Tuhan namanya Bapa hmm. disebut Allah gitu kalau di Bible hmm. Paulus itu menganggap Yesus itu bukan Bapa tapi hanya pengantara ya cuman Paulus ini kan mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus gitu yaitu dosa waris gitu hmm. tetapi Paulus tidak menganggap Yesus sama dengan Bapa gitu, hmm. tapi hanya pengantara gitu. Hmm. Jadi ada ada perbedaan hierarki gitulah, hmm. perbedaan otoritas gitulah. Karena kan Paulus bilang begini, kepala dari wanita dalam hal ini istri itu adalah suami atau laki-laki. Kepala dari laki-laki adalah Kristus. Pernah baca? Kepala dari Kristus adalah Bapak. Berarti ada tingkatan hirarki kan? Hmm. nah, berarti Paulus menganggap Yesus tidak sama hierarkinya dengan Bapak beda sih itu, tapi sama gereja kan diterjemahkan lain sama gereja ditafsirkan lain hmm. Yesus itu adalah Allah yang sedang berkarya di bumi, gitu Tuhan itu artinya, menurut orang Kristen, Tuhan itu artinya Allah yang sedang berkarya di bumi, gitu hmm. yang sedang jadi manusia, gitu jadi banyak kebingungan nantinya pasti. Yeah, yeah, betul. <laughs> pasti banyak kebingungan. <laughs> <laughs> Itu kira-kira doktrinnya ini sebenarnya adalah doktrin yang boleh dikatakan penerus daripada doktrin pagan. Pernah dengar pagan? Dewa-dewa? Mm -hmm. Zeus. Yeah, Zeus. Menghamili perempuan muda namanya Danae, mm. punya anak namanya Perseus. Mm. Terus menghamili perempuan lagi namanya Hercules. Hmm. menghamili dewa lain punya anak namanya Helen gitu jadi ada dewa kalau di Yunani itu kan dewa dewa kan banyak hmm. tetapi ada satu dewa yang paling tinggi yaitu Zeus. Zeus nah Zeus ini bisa punya anak dari manusia anaknya disebut setengah manusia setengah dewa hmm. ya yeah? hmm. apa bedanya sama Yesus gitu kalau di sini oh, Yesus. kalau Yesus dianggap sebagai Tuhan gitu. hmm. ada Bapa menghamili Maria hmm. ya Punya anak Yesus, Yesusnya disebut 100% manusia, 100% Tuhan, mirip kan, sama yeah. konsep di pagan itu kan? Dan di dalam Bible ini ternyata banyak sekali ayat-ayat uh, yang mengindikasikan bahwa itu mereka mengadopsi dari budaya pagan. <laughs> yang membuktikan Bible sendiri loh. Jangan kaget ya. <laughs> ini namanya New American Bible. Ini Biblenya orang Amerika lah, tapi ini yang dianggap sebagai Biblenya orang Katolik gitu ya. Hmm. Pernah denger dong Karin dong, pada mulanya adalah Firman. <laughs> yang Firman, Allah jadi firman. Dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Oh Kemudian di ayat 14, dan Firman itu menjelma menjadi manusia. Jadi Yesus dianggap sebagai Firman, firman. yang jadi manusia gitu. Pernah denger? Gak tahu sama sekali. Ini kan, in the beginning was the word ya, dan seterusnya. Di sini ada keterangan nih. Ini kalau mau dibaca, ini ada kata-kata apa? Ini Hellenistic Philosophy. Kalau mau dibaca silahkan. Hellenistik itu adalah budaya atau filosofi pagan dari Yunani kuno. Hmm. Yang tadi saya bilang, Dewa Zeus punya anak Helen gitu. Helen itu yang menjadi kata Hellenistik. Hmm. Oh, okay. Harus difoto lah. Huh, tunjukin ke papanya. Iya. Yeah. <laughs> Kebetulan ini kayak kita punya orang Katolik. Hmm. 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 Ada buku apa ya, saya waktu itu ya. Nih. Yang Bible. Ini buku yang nulis bukan orang Islam nih. Hmm. Yang nulis juga kalau nggak salah orang Katolik sih. Hmm. Penulisnya namanya Sam Oputa. Hmm. The Greatest Celestial Reception. Jadi apa? Penipuan terbesar perbintangan. Nih. Ini ada kata-kata begini. Yang saya kuningin. Mitra like Jesus was venerated as the way, the truth, the life, the light, the word, the son of God. And as the God Spirit. Ingatnya ayat apa kalau denger, lihat baca begitu Yohanes 14 ayat nomor. Uh -huh. Aku akulah jalan dan Ke hidup. Jalan. Eh, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Uh -uh. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapak kalau tidak melalui, Tidak melalui aku. Apa bedanya sama Dewa Mitra? Sama juga disebut the way the truth and the life. Mitra like Jesus. <laughs> Jadi memang konsepnya itu Memang konsep yang diadopsi dari Kepercayaan-kepercayaan sebelumnya Kira-kira hmm. 6 abad sebelum Yesus Dianggap sebagai Tuhan di abad Keempat, 325 Masehi Kira-kira 600 tahun sebelumnya Ada namanya Raja Ptolemy di Mesir Yang mengangkat Dewa Serapis menjadi Tuhan Tahun 305 Masehi Eh sebelum Masehi hmm. Kira-kira 600 tahun kemudian baru Yesus juga diangkat sebagai Tuhan di Konsili Nesia 325. Pendeta-pendeta hmm. yang ikut di dalam kon di dalam konsili itu itu juga mantan orang-orang atau pendeta-pendeta yang menyembah dewa rapi sebelumnya. Hmm. Jadi ini tukar Tuhan gitu <laughs> <maring> Di gereja nggak pernah jelasin itu pasti. Iya benar. Oh. Nah, jadi saya bilang tadi kan masih ada sisa-sisa kebenaran di dalam tabel. Karena hmm. ya, di dalam Islam kan kita tahu ya bahwa Quran membenarkan kitab-kitab yang sudah diturunkan sebelumnya. Hmm. Taurat, Zabur, Injil. Yeah. Tetapi Taurat, Zabur, Injil ini kan tidak ditulis oleh orang-orang atau nabi-nabi rasul-rasul yang menerima langsung. Taurat nulis apa? Musa nulis Taurat enggak? Hmm. Nabi Daud Alaihissalam nulis Zabur enggak? Nabi Isa nulis Injil enggak? Nah yang nulis ini siapa? Pengikut-pengikutnya. Hmm. Pengikut-pengikutnya setelah nabinya sudah enggak ada, barulah ditulis gitu. Nabi Musa hidup tahun berapa? Abad berapa kira-kira? Abad oh, 16-15 belas, ya. atau hmm. 15-14 sebelum Masehi. Jadi hmm. 1500 tahun sebelum Yesus gitu kan? Iya, Sedangkan Bible ini baru disusun atau apa baru apa baru disusun itu baru kira-kira di abad kelima sebelum masehi, hmm. jarak sama Musa seribu tahun, hmm. apa mungkin Musa yang nulis? Gitu. Hmm. Eh tapi bukan yang ini ya, yang ini nih, sorry. Yang ini. Kalau yang ini, labelnya orang Yahudi, oh. dalam bahasa Ibrani. Oh, Biasanya kayak ini. Ah dari kanan ke kiri, ah. kalau Yahudi. The stone Edition. Tapi itu ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Oh iya, ada tersuah. Nah, itu yang disebut dengan apa tanah. Tanah itu singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Hmm. Yang nyusun ini orang-orang Yahudi. Hmm. Ini baru selesai disusun itu kira-kira abad kelima sebelum masehi. Ditulisnya mungkin dari abad-abad ke-7, 8, 9 lah ya. Hmm. Tapi baru menjadi Bible-nya orang Yahudi baru di abad kelima sebelum Masehi. Saudara Yesus belum? Belum. Saudara Kristen belum? Belum. Ini diterjemahkan sama orang-orang Mesir, sama Yahudi-Yahudi juga, menjadi ini. Ini kenapa gue jadi ya. Pernah dengar Sabtu Ginta? Oh, iya itu diterjemah dari berani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani menjadi Kitab Septuaginta bahasa Yunani ini diterjemahkan kira-kira abad ke 3 sebelum masehi udah ada Yesus belum belum hmm. sudah ada Kristen belum hmm. ini di abad-abad pertama kedua ketiga tempat itu dikoreksi sama bapak-bapak gereja setelah ada kristen hmm. baru setelah dikoreksi di kanon menjadi PL oh, yeah, yeah. Nah, jadi yeah. seolah-olah hmm. Septuaginta ini di, dikoreksi untuk seolah-olah berbicara mengenai Yesus di PB gitu. jadi orang kristen kan atau pendeta kan selalu bilang Yesus sudah dinubuatkan di PL hmm. selalu kan begitu hmm. padahal menurut yang punya kitab tanah itu orang mm, Yahudi yeah. tidak yeah. mengakui bahwa ada nubuat buat Yesus yeah. sama sekali nggak ada mm. nol gitu. Mm. Nah mereka orang Kristen mengaku ada nubuat ya berdasarkan dari PL karena PL dibuat dapat disusun dari Septuaginta ini yang sudah dirubah-ubah gitu. Mm. Perubahannya memang tidak mencolok mm. tapi jelas banget. Nah itu yang saya pelajarin tuh. Bantahan-bantahan buat -bantahan yang untuk Yesus <laughs> yang dibilang di PL itu yang saya bantah yeah. tuh semua saya berdasarkan itu. Mm. Nah, kemudian kan di abad-abad perta abad pertama, abad kedua, mm -hmm. pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua baru perjanjian baru disusun, ya kan? Oh, ada empat GOSPEL. Ini masukan, 4 nanti ada 13 surat Paulus, gitu kan? Mm -hmm. Menjadi perjanjian baru, mm -hmm. ditambah dengan surat-surat rasul, mm -hmm. plus wahyu, mm -hmm. menjadi perjanjian baru kan? Mm -hmm. Ini ditulis kira-kira abad kedua, abad pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Mm -hmm. Baru, yang ini, setelah jadi PL, mm -hmm. ini ditambah di belakangnya. Jadilah Bible Kristen. Mm -hmm. <laughs> gitu. <laughs> Di abad keempat baru jadi Bible Kristen. Gospel hmm. yang dipilih sama bapak-bapak gereja cuma empat. Empat kenapa? Karena yang tiga ceritanya mirip. Yang satu beda sendiri, tapi walaupun begitu sama-sama menceritakan bahwa Yesus salib. Gitu. Nah, ini setelah abad keempat nih, kan baru ada kodeks-kodeks nih yang ditulis yeah. yang pertama-tama Beratus-ratus tahun kemudian dari abad ke sampai abad ke-15 atau 16 baru ada Bible yang ini sudah ada penyusunan Bible lah atau penerjemahan yeah. Bible ya ke bahasa-bahasa ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Latin, ada yang bahasa Jerman yeah. gitu. Kira-kira di abad ke-16 baru disusun ulang Bible Kristen yang berbahasa Yunani. Namanya Textus Receptus. Tetapi di dalamnya sudah ada tambahan lagi. Yang di abad keempat tidak ada, di abad ke-16 atau ada. Mm. Mau tahu nggak? Apa? <laughs> Contohnya. Iya. Nih, ada di sini. Satu Yohanes, pasal lima ya, ayat ketujuh. Coba dibaca. Nih, sebab ada apa? -apa? Ini saya ambil. Oh iya. Apa ada tuh? tiga yang memberi kesaksian di dalam surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan hmm. ketiganya adalah satu. Terus? Hmm. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Nah, oke, okay. sampai di situ. Kan di situ baru kelihatan jelas bahwa seperti terdengarnya seperti doktrin trinitas. Hmm. Ada ya. Bapak, ada Firman atau Putra, hmm. ada Roh Kudus, hmm. dan ketiganya satu. Itu kan doktrin trinitas, ya kan? Tapi ternyata di sini ada catatan begini nih dari sini nih ayat 7 sampai 8 dibaca coba sampai sini nih bagian ayat ini tidak dapat tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua hmm. dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik hmm. dari Vulgata. Nah. bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani karenanya bagian ini pasti tidak asli tidak asli apa palsu nah, <laughs> yang ngomong bukan saya <laughs> hmm. gimana sih kalau kamu punya Quran ya Quran terus di dalam Quran itu ada catatan seperti itu kira-kira kamu gimana jadi cari tahu dong Bagaimana ceritanya? Kok bisa ada ayat yang tadinya catatan di pinggir halaman disisipkan menjadi ayat? Jadi catatan penyalin hmm. ini adalah penafsiran penyalin hmm. bisa menjadi ayat gitu. Dan itu banyak yang seperti itu, nggak cuma satu. Di Perjanjian Baru itu ada belasan yang seperti itu. Bahkan cerita mengenai pernah dengarkan yang cerita wanita berzinah mau dihukum. Oh iya pernah pernah dengar kan? Benar. Ternyata itu juga sisi Oh, malah. Karena juga. apa? Karena ada di dalam kurung. Saya tunjuk ini. iya. Tunjukin, ya, ya. tunjukin Jadi kalau dibilang apa, Bible, jujur nggak? Jujur, hmm. ya itu bilang tidak asli. Yeah. Tapi buat pendeta dan jemaat-jemaat yang percaya, mau asli mau tidak asli buat mereka nggak peduli, nggak penting gitu katanya yang penting percaya Yesus sebagai Tuhan yang Juruselamat lah gitu yeah. aja, ya kan? Iya yeah, benar. Karin di rumah punya Bible apa? TB. Terjemahan uh, baru kan? Iya pasti. Yang LI kan? Iya ini benar, kan? yang kayak gitu. Sudah punya yang TB 2 belum? <laughs> belum. <laughs> ini baru belum keluar tahun, benar tahun benar ini. Baru keluar ya, tahun yang ini. Yang tahun ini. Ini ada buku penjelasannya nih, penjelasan singkat Alkitab TB edisi kedua. Di sini dijelaskan bahwa ada apa nih tanda kurung tegak itu artinya apa? Tanda kurung tegak teks-teks yang sebenarnya tidak terdapat dalam naskah kuno. Nah, berarti kan ada naskah, ada naskah yang belakangan yang memuat gitu. Hmm. Naskah yang kuno tidak ada, naskah belakangan ada gitu. Berarti kan itu ada perubahan, ada tambahan. Gitu. Berarti ini. Yohanes 7 ayat 53 nih ya. Berarti 753 tuh yang 53 tuh masuk di angka 8. Sebenarnya 753 nih. Ya, ini kan. Ini kan cerita oh. mengenai yang wanita yang berzina nih yang mau dibunuh nih. Hmm. ya, bukan. Nah, ini bandingkan sama ini. Ini ayat 53-nya ada dalam kurung, enggak? 53? Eh, masih ha -ha. Yang di situ 53 ada dalam kurung, enggak? Oh, enggak. Enggak nah, ada. ada. Yang ini? Ada. Ini baru, ya? Ini TB2. Oh. Lalu mereka pulang. Oh, iya. Berarti ya. yang di sini tidak ada dalam kurung, dianggapnya ayat asli. Hmm. Yang ini, yang keluaran terbaru, ada dalam kurungnya. Berarti dianggap ayat ini tidak asli. Hmm. Karena menurut buku penjelasan itu tidak terdapat di naskah kuno. Naskah kuno. -hmm. Ini satu sampai sini ya? Hmm, banyak, satu, satu, apa ya, satu cerita. Hmm. Hmm. Ada lagi yang begini, Bentar. saya ambil dari yang tadi dulu. Ya. Markus mm -hmm. 16 ayat berapa nih? 9, ayat 9 ya. Mm -hmm. Tuh, saya buka. Mm -hmm. Saya cepat buka Bible karena dulu waktu remaja saya juara buka Bible. <laughs> oh. oh. Ada, ya? ada kegiatan remaja. <laughs> Markus 16, ya kan? Mm -hmm. Ayat 9. Ada mm -hmm. tanda kurungnya enggak? Enggak. Coba yang ini. Yang ini aduh panjang banget lagi panjang ayat 9 sampai 20. Hmm. di naskah yang paling tua yaitu ada naskah Codex Sinaiticus namanya ayat-ayat itu nggak ada hmm. oh oh ini yang malah yang tentang menambahkan dirinya kepada Maria Magdalena hmm. Hmm. ini yang ada kata-kata bahwa kalau Kristen yang beriman, hmm. dia kalau minum racun, digigit ular, tidak akan kenapa-napa. Hmm. Ternyata itu adalah ayat tambahan. Hmm. Hmm. Nah, ini kan ada kuning ini. Iya, ini. Apa nih? Ini, ini ini dengan singkat gitu ya. Hmm. Itu ada, ada tanda kurungnya, kan? Ada nah, berarti ini, ini paragraf ini juga, berarti, ini juga tidak otentik. Kalau kita bandingkan itu. dengan yang bahasa Inggris, ini ada bahasa Inggris nih, hmm. Markus. Hmm. Nah, ini ada Markus 16 nih, Markus 16 dari sampai 8. Nih. Nah, satu paragraf aja kan pendek nih. Ini kan kalau kita baca nih, apa nih, so stay sampai sini, ada kata-kata, we're afraid, kan? Yeah, we're, afraid. we're afraid ini kan berarti kan dengan takut, hmm. karena takut. Hmm. Betul kan? Setelah hmm. we're afraid, langsung 9, kan? Yeah. Oh, iya. Yeah. Yeah, nah yeah. Ini ada paragraf yang panjang begini dengan singkat dan selanjutnya, di sini nggak ada. Hmm. Wih, Sinta belajar bible <laughs> Gimana? Kalau di dalam Kitab Suci ada ayat yang bisa tambah kurang, tambah kurang begitu gimana? Revisi mulu. Dapatnya dari mana? Belilah. Oh apa ayatnya? Itu salah satunya dari penafsiran si penyalin atau penafsiran si bapak Gereja. Penafsiran yang dimasukkan menjadi ayat. Kalau ada kitab, ada ayatnya yang tidak asli atau palsu oh. dari kata Karin, mm. boleh nggak atau pantas nggak disebut sebagai kitab suci? Enggak. Gitu. Makanya saya tanya sama Sinta, kalau di Qur'an ada keterangan begitu tuh gimana? Gitu? Mm. <laughs> Pasti kan heboh. Oh. Ya kan? Tapi bukan berarti heboh karena marah, tapi kita heboh kan harus cari tahu bener nggak gitu loh. Walaupun yang mengeluarkan catatan itu badan atau lembaga yang berwenang gitu, misalnya dari Kementerian Agama Sa Arab Saudi misalnya, masa kita nggak percaya gitu? Kan mereka punya wewenang, oh, punya alasan, punya latar belakang kenapa bisa begitu? Hmm. Mereka juga punya alasannya. Karena memang dokumen-dokumen yang dulu itu masih ada yang bisa diselamatkan. Kita tinggal buka di sini nih, udah kelihatan nih. Kodak Sinai tikus. Kodeks Netikus ini ditulis kira-kira di abad keempat, kira-kira hmm. tahun 360-an hmm. masehi. Kita tinggal buka, oh. tinggal pilih tuh. Tadi apa? Markus ya? ya. Markus. Ini saya besarin. Nah, Markus nih ya. Chapter 16 ayat nani Eh. Tuh, cuman ada ayat 8. Oh, Sedangkan iya, di situ? Sampai 20. Sampai, sampai 20. Eh, 20. <laughs> yeah. Nah, ini di sini kita bisa lihat tuh dokumen aslinya. Nih. Tuh. Tuh, bisa diperbesar tuh. Ini udah ada yang digital, di, di, apa, digitalisasi. Oh. Hmm. Nih, cuman sampai ayat 8. Tuh, sampai selesai di sini. Ayat 9-nya nggak ada. Tuh, ini kosong nih kan, satu, satu kolom ini kosong. Langsung lukas, lukas. Hmm. Satu-satu. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya juga sampai ayat 8 aja. Nih, ayat 8. Mm. 9.20-nya nggak ada. Jadi mungkin itu ayatnya mungkin beranak kali ya. <tuk> Sambah banyak gitu. <tuk> 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 iya, Ya, itu kondisinya begitu. Mm -mm karena mungkin Karen nggak terlalu paham Trinitas ya sudah kita nggak usah bicarain itulah ya kita bicara dari ini aja kita suci aja ada yang mau tanya silakan tentang Bible tentang Kristen tentang Islam silakan mau lihat yang paling ayat yang di kanon yang, yang misal di perjanjian, eh yang di dulu itu ada, mm -hmm. yang kayak tentang kebenaran-kebenaran gitu, kan kayak yang kayak Injil-Injil, apa sih ya, yang kayak Barnabas gitu-gitu gak masuk, oh. itu ada? Gini, gini, saya jelasin dulu ya, mm. yang disebut dengan Gospel Barnabas itu ada lebih dari satu. Mm. Yang pertama, Epistle of Barnabas, itu dianggap yang nulis adalah orang yang bernama Barnabas. Yang kenal dengan Paulus hmm. nah, Itu kira-kira di abad kedua Nanti ada lagi yang Gospel of Barnabas Itu yang Eh, ya Gospel of Barnabas kira-kira di abad kelima hmm. Nanti ada lagi X of Barnabas Mau yang mana Beda-beda <laughs> hmm. Nah, kalau yang sering dibicarakan hmm. Itu adalah Gospel of Barnabas Yang sudah diterjemahkan ke bahasa uh, Apa Itali dan Spanyol hmm. Tetapi yang diketemukan katanya di abad ke-16 gitu ya. Mm -hmm. Tetapi itu yang nulis malah di tengahnya adalah orang muslim. Oh. Bukan orang Kristen. Mm -hmm. nah, yang disebut dengan Gospel of Barnabas mm -hmm. yang sering dibicarakan itu, mm -hmm. yang kertas warna hitam itu, mm -hmm. tinta warna emas, mm -hmm. itu bertentangan dengan iman Islam. Kenapa? Mm -hmm. Karena di Gospel itu dikatakan Isa atau Yesus itu bukan almasih. Padahal Islam oh, iya. mm. itu meyakini bahwa Isa adalah al masih Kalau ada yang salah koreksi ya. <laughs> Justru malah yang disebut al masih malah Nabi Muhammad. Jadi mm. tidak tidak sesuai oh, dengan gitu. uh, iman Islam. Makanya saya nggak pernah bahas itu, mm -hmm. kus pernah karena itu oh. mungkin karena itu mungkin ada tulisan-tulisan yang memang mempunyai tendensi tertentu gitu loh. Saya ada terjemahnya. Gospel pernah abas, tapi saya nggak pernah baca. Oh. Eh, bukan nggak pernah baca, nggak pernah bahas karena tidak sesuai dengan iman Islam. Selain Gospel itu, ada yang bertanya karena gini, yang disebut Gospel, yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes hmm. itu hanya empat hmm. yang masuk dalam Bible. Hmm, Apakah pada saat kanonisasi itu Gospel itu cuma empat? Okay. Tidak, puluhan, okay. <laughs> banyak. Banyak gospel-gospel yang lain. Nah, saya punya gospel ini. Sebentar. Nah, ini. Ada gospel yang disebut dengan gospel-gospel yang terkumpul di dalam satu kumpulan set yang diketemukan di desa Nak Hamadi, Mesir mm -hmm. yang isinya tidak sama dengan yang gospel yang sudah masuk Bible. Okay salah salah duanya ini ada duanya hmm. satu di gospel ini kalau nggak salah di gospel of Philip namanya Filipus Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya yeah. ada ya nanti kalau mau baca bisa uh. artinya kalau tradisi Yahudi boleh nggak hmm. mencium di bibir apa lawan jenis yang bukan istrinya, yang bukan istrinya. kalau bukan istrinya nggak boleh hmm. sama seperti dalam Islam kan bukan mahrum namanya, uh -huh. jadi nggak boleh bersentuhan kulit aja nggak boleh, apalagi uh -huh. cium di bibirnya. Uh -huh. Berarti itu tandanya apa? Istrinya. Berarti Maria Magdalena terindikasi sebagai istrinya Yesus gitu. Yang kedua, ada lagi di GOSPEL yang namanya the second the apa ya the second apa the second treatise of the great set namanya, itu nama GOSPELnya, susah ngomongnya. Di GOSPEL itu disebutin bahwa peristiwa penyalipan itu itu Yesus nonton dari dari jauh oh, nonton iya. sambil ketawa yang disalib bukan Yesus tapi siapa iya. Simon orang Kirene oh. saya bukain <laughs> udah saya tandain mm -hmm. masih banyak sebenarnya hal-hal yang menarik di gospel ini mm -hmm. nah ini yang Maria Magdalena nih baca sendiri okay. saya To the Who is called parent is the mother of the angels. The combination of the Savior is Mary of Magdalene. The Savior loved her more than all the disciples, and he kissed her often on her mouth. Masih tuh. Punya. Ini nih. Yang Yesus nikah. Pengen lihat kan? Hmm. Filipus. Iya benar yang di Filipus. Ada tapi kayaknya nggak tahu ya apa aja yang dihilangin ya. Atau nggak apa? Filipus kayaknya Enggak, biasanya. Enggak, benar. Kecium di Jumbi. bibir. Iya kan? Di Filipus ya? Iya, betul Filipus. Ya. Nah kalau yang Yesus yang menonton penyelipan di ini. Jadi gimana? Di Quran Nabi Isa dibunuh dan salib enggak? Kan? Ini ada gospel yang menyatakan begitu. Hmm? Ini namanya gospel. Eh, apa tadi? The second This course of the great set, and then when you put it, the second treatise. Hmm. Hmm. they dating I suffered, they suffered in their error and blindness. They nailed their men to where they, they did not they And they were deaf and blind. By doing these things, they pronounced judgment against themselves. As for me, they saw me and punished me. With someone else they were there trying to the kill and the furniture. it was not Aye. i they were striking me with the coach but someone else Simon, wore put the cross on his shoulder someone else wore the crown of thorns and i was on high walking for the ex of the rules and the fear, I, I was looking yeah. <laughs> they there ignoring, ignoring. Masih oh. Yang disalib siapa? Simon, Simon orang ini kan mm -hmm. Di gospelnya Matius Markus Lukas itu disebutin bahwa mm -hmm. yang memanggul, membantu memanggul salib mm -hmm. Yesus sampai ke bukit Golgota itu adalah Simon orang Kireni Tapi di gospel Yohanes nggak ada disebut-sebut semua orang keren yang manggul salib. Mm -hmm. Kenapa? Karena gospel Yohanes itu dipercaya ditulis untuk melawan kelompok yang bilang begini. Kelompok yang percaya dengan ini itu juga Kristen, namanya Kristen Basilidean. Tumbuh subur di akhir abad pertama sampai abad kedua, tapi malah tumbuh subur di Mesir. Mereka percaya bahwa penyaliban Yesus itu hanya ilusi. Yang disalib bukan Yesus, yang disalib adalah Simon orang Kirene. Maka dokumen-dokumen ini ditemukannya di Mesir. Nak Hamadi itu di Mesir, gitu Mesir Utara. Eh, Mesir Utara apa Mesir Tengah, gitu lupa sih. Kan jadi lucu, yang di Matius Markus Lukas disebutin bahwa yang membantu memanggul salib adalah Simon orang Kirene. Ya. Tapi di Yohanes gak disebut-sebut hmm. Simon orang Kirene. Kan lucu, gitu kan. Ternyata penyebabnya adalah ini. Ya. Laki. Apa lagi? Apa? Kira-kira yang mana? Ini semua. Kira-kira hmm. ini jumlahnya sekian banyak Gospel yang tidak masuk dalam Bible. Ini banyak sekali nih, ba ini, bu. Ini daftar di sini. Nah, ini. Ada Gospel of Tom Thomas. Ada Gospel of tadi Philip udah kan? Ya, yeah, Thomas Ada, ada Gospel Bible. of Mary. Oh, Maria. Ada apa? Banyak kali ini yang yang terkenal aja yang, yang sering mm -hmm. dibahas aja. Belum lagi ada gospel-gospel yang tidak masuk dalam Bible tuh yang dianggap apokrifa. Mm. Apokrifa tahu kan? Ya lupa. Ini ada Gospel namanya The Protephangelium of James Yakobus. Ada Gospel Invensi Gospel of Thomas. Kalau di Gospel ini ya, Invensi of Thomas diceritakan Yesus pada waktu masih kecil hmm. menciptakan burung dari tanah liat. Ingat di Quran ada? <laughs> ini Gospel yang tidak masuk Bible. Dianggapnya kenapa? Karena tidak jelas siapa yang menulis, gitu. hmm. padahal di dalam gospel atau di dalam Bible, hmm. empat gospel itu juga tidak diketahui siapa yang nulis karena hmm. ya kan, karena semuanya anonim, gitu, surat-surat itu anonim. Beda sama surat-suratnya Paulus. Kalau surat Paulus kan bilangnya, "Aku Paulus, Rasul Yesus," gitu kan. Walaupun dari 13 surat Paulus itu, ternyata yang diakui benar-benar ditulis oleh Paulus adalah cuma tujuh, yang enam bukan ditulis oleh Paulus. Tapi kalau yang empat hmm. Gospel, nggak hmm. ada kan? Aku bernama Matius, gitu kan? Hmm. Aku bernama Markus, nggak ada. Hmm. Nama-nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu diatributkan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Hmm. Yang pertama mengatributkan itu adalah bapak gereja namanya Santo Papias tahun 135 Masehi. Yang kedua Santo Irenius tahun 185 Masehi. Tradisi itu kan tradisi kan? Jadi, bapak-bapak gereja itu menganggap bahwa yang menulis ini adalah oh, ini yang menulis Matius, mm -hmm. si pemungut cukai itu gitu. Mm -hmm. Padahal cerita mengenai Matius, pemungut cukai itu di dalam gospel Matius itu di, diceritakan dalam menggunakan kata ganti ketiga gitu. Matiusnya diceritakan dengan kata dia gitu. Begitu juga yang Yohanes juga begitu. Mm -hmm. Jadi tidak mungkin empat gospel itu ditulis oleh saksi mata langsung. Menurut siapa? Menurut ahli-ahli perjanjian baru hmm. ditulis oleh orang-orang yang bukan saksi mata langsung, ditulis oleh orang-orang yang tidak mengenal saksi mata langsung, hmm. jadi ibaratnya ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus, hmm. tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, hmm. tidak pernah ngopi bareng lah, gitu gitulah, kira-kira gitu. Karena di matius kan ada cerita silsilah Yesus ini ini terus Yesus lahir begini-begini. Apakah si penulis itu menyaksikan Yesus lahir gitu kan enggak? Kalau gitu. di Islam ada yang namanya hadis, ya hadis itu ada ilmunya, ada filternya gitu. Jadi hadis itu bisa dikatakan sohih atau otentik. Kalau jelas hadis ini diriwayatkan oleh orang-orang yang alim, betul? Orangnya harus yang meriwayatkan harus alim dan harus nyampe ke Rasulullah perkataannya gitu si periwayat semuanya harus orang alim dan ini harus sampai ke Rasulullah. Kalau tidak sampai ke Rasulullah udah turun statusnya bukan sahih gitu. Sahih itu otentik, Hasan itu baik. Ya kan? Jadi kalau ada periwayat yang diketahui dia pernah bohong sekali aja turun itu derajatnya. Nah, kalau gospel kalau kita samakan dengan hadis, periwayatnya juga udah nggak tahu siapa, gitu loh. Jadi riwayat apa statusnya tuh mungkin bisa disamakan di kalau di Islam tuh mungkin sebagai hadis yang maudhu, doif atau mungkar gitu. Hmm. Tertolak. Ini ini gospel-gospel yang tidak masuk dalam Bible ya. Hmm. Ini ada lagi nih gospel of the Holy Twelve. Ini juga kurang lebih sama dengan yang tadi yang nakamadi itu. Pernah lihat Bible ini enggak? Saya punya Bible bagus ya. Bentar ya. Bentar. Yeah. Pernah punya, bu? Pernah lihat Bible ini? Uh, LGBT. Warnanya gitu. Hah? Warnanya pelangi gitu? Kenapa? Kalau pelangi, kenapa? Iya, gitu. Setinya. Apa? Kalau pelangi, kenapa? Ya gitu. <laughs> <laughs> <Jadinya. Apa? kuh> kan yang ngelambangin LGBT. Pernah denger uh, Bible King James Version bahasa Inggris? Mm -hmm. Pernah? Enggak. Belum ya. Ini kenapa warna pelangi? Karena ini memang. Oke, okay, Bibang. Oke. <laughs> Ada ya. Nah ini. Wow. Ini apa? Gay Bible. Isinya sama nggak dengan King James Bible? Kurang lebih sama, cuman ada perubahan beberapa kata yang diganti oleh si penyusun Bible ini. Untuk apa? Untuk menghindari mispersepsi mengenai LGBT. Oh, astaga <laughs> ya. Jadi yang namanya King James Bible ini kan? Mm. Ini, King, ini ini Bible yang dikeluarkan oleh organisasi namanya Gideon. Tapi isinya King James Bible gitu, ya. Isinya diambil dari King James Bible. King James Bible itu adalah Bible yang dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan di tahun 1611. Nah ini, ini ada King James kan? Hmm. King James, namanya kan Raja James. Hmm. Raja James pada waktu itu me memerintahkan penyalin-penyalin untuk menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Inggris. Tapi King James itu sendiri ternyata dia bisex, ya, sama hmm. teman-teman gaynya. Dia dipanggilnya bukan King James tapi Queen James gitu. Uh. Makanya ini disebutnya apa The Queen James Bible. Oh. Isinya sama, ini sama kurang oh. lebih, Cuma ada beberapa kata yang dirubah, gitu. Hmm. Uh. <laughs> Jadi Bible. Hahaha. Ya. <laughs> <lukung> <laughs> ya begitulah nah kalau yang dari abad ke 17 yang ini 16 kalau ini mah belum lama oh, ini itu. tahun 2012 baru 10 tahunan lebih lah terus isinya mengenai itu kayak isinya kurang lebih sama sama ini cuman ada beberapa ayat yang hmm. kata-katanya ada yang dirubah supaya hmm. menghilangkan nah, apa mispersepsi tentang LGBT. Jadi Bible itu memang bisa di apa ya? Bisa diubah sesuaikan sesuai dengan tujuan Kaya, dan komunitasnya ya, gitu lah. Ya. Komunitas lah ya komunitasnya. ya. nah, lagi nanti, nanti Bible begini nih. Bible bikin Bible sendiri. Apa nih? The Necro Bible. Jadi Bible ini dikeluarkan untuk para budak-budak berkulit hitam di Amerika Latin kira-kira di akhir abad 19. Hmm. Makanya disebut Negro Bible. Kalau Bible kan ada pasal-pasalnya kan, setiap kitabnya ada pasal-pasal kan, misalnya Genesis 50 pasal. Dihapus. Sisanya tinggal 14 itu. Oh. Exodus tadi yang 40 pasal sisa 2. Leviticus, tadinya 27 pasal, hilang semua, tinggal nol. Hmm. Nah, ini versinya adalah versi, nih, kayak gini. Jadi, cetakan zaman dulu, di-print ulang. Oh, iya. Aslinya ada, tapi ini reprint, gitu. Nah, jadi Bible tergantung untuk siapa. Hmm. Kalau untuk Bisa budak, gitu dikasih ya? yang ini, gitu. <laughs> Kenapa dihapus-hapus pasalnya? Supaya orang budak tidak melawan gitu lah. Intinya cuma oh. begitu aja. Menyesuaikan kondisi. Menyesuaikan situasi, kondisi dan toleransi gitu. Iya. <coughs> 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 Papanya pernah lihat ini? Enggak, <coughs> <coughs> Papanya <tose> pernah lihat ini? pasti enggak. Nah, itu kondisinya begitu. Ada pertanyaan lagi? Nah, yang itu yang perkatanya diubah yang kayak tuan jadi tuhan. Oh iya, ya, sebentar. Oke, itu kan ada yang mana tadi? Nah, itu tuh salah satu ambil yang TB itu. Yang TB, coba buka. Yang nah, Yohanes 4:19. Kata perempuan itu kepadanya tuan. Apa? Kata perempuan itu kepadanya tuannya tuan Sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Itu yang TB2 kali ya? Iya. Nah ini yang TB1, tb1 ya. nih ya. Ini TB1 ya. Oh iya. <laughs> ini ya, terjemahan baru satu nih. Iya. Saya buka ayat yang sama nih. 4 ayat 19. Nih baca sendiri nih. Di sini apa? Karena perempuan itu kepadanya Tuhan. Ya terus sekarang pada gue bawa kau seorang nabi. Itu kan jadi dulu waktu sebelumnya ada Bible yang begini nih. Nih kalau mau foto yang ini dulu. Mm nah, ini kan. Ini juga LAI juga nih. Ya kan? LAI 2011 Kitab Suci Injil. Hmm. LAI juga. Nih. Oleh LAI kan? Ya, 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 sama Yohanes sama. Yohanes 4 ayat eh, 19 coba so, baca Siapa? karena perempuan itu bacaannya ya tuan tentunya engkau adalah seorang nabi tuan ya hmm. kalau ini nih? ini ada kitab yang cukup lama ini namanya bible apa nd ini tahun berapa nih 68 ya? buka ayat yang sama yohanes 4 19 Oh, ini namanya nih. Kitab Suci Injil. Yang saya garis Nah, Tuhan nyatalah. Tuhan adalah seorang nabi lah. Iya. Ini Tuhan yang ini apa? Tuhan. Tuhan. Terus yang TB Tuhan kan? Jadi Tuhan kan? TB nih. Jadi Tuhan. Dari Tuhan. Revisi, yang baru lagi jadi, jadi Tuhan, Tuhan, Tuhan lagi. <laughs> nah, gitu ya. <laughs> Kalian lihat yang ini, yang kuno, yang paling kuno nih. Hmm, Cilok. Ini 2009-2008. 2011. Nah ini apa nih? 19 nih. Maka kata perempuan itu kepadanya, ya tuan, hmm. ya kan? masih aja lama nih pakai T O N uh -uh. W A N tuan. Tuan. bisa jadi tuhan sekarang tuan sama tuhan itu maknanya sama nggak sekarang zaman sekarang beda dong beda iya zaman dulu sama zaman dulu sama tuan jadi tuhan itu sama kayak embus tambahin H jadi hembus sama juga dengan tahu tahu gitu tapi kan sekarang udah beda maknanya. Hmm. Tuhan dengan Tuhan tuh maknanya kan sekarang hmm. udah beda. Tuhan itu kan adalah sesembahan. Bisa Tuhan sang pencipta, bisa juga harta, bisa manusia, bisa macam-macam kan? Iya. Itu. Yang tp 2 udah mending, sudah ada perbaikan gitu. Di Bible, kira-kira ada kata-kata Maryam nggak? Tadi kalau bisa al almasnya kan sudah saya tunjukin kan? Iya. Yeah. Ada kata-kata Maryam nggak? Ada malaikat Jibril nggak? Enggak kayaknya. <laughs> nggak ada? Kayaknya nggak ada ya. Maria Maria sama ini ya apa namanya Gabriel ya Iya Gabriel itu Ini Yusuf dan siapa nih? Yusuf dan Maryam. Kau oh, bukan Maria. <laughs> Ini tahun berapa ya? Ini tahun 1962. Oh. 62 masih pakai Maryam. Hmm, 62 masih pakai Maryam. Nanti saya cari nih yang Malaikat Jibril. Mm -mm. model Lukas Lukas 2 hmm. hmm. Malaikat siapa tuh? Malaikat Jibril. Jibril. Ya. Tulisannya. Ya sebenarnya memang sama, Jibril, Jibrail, Gabriel atau Gabriel itu sama. Hmm. Ini hanya masalah transliterasi dalam bahasa Arab dan bahasa Latin gitu. Kata L atau IL itu sama sebenarnya dalam bahasa Arab hmm. atau bahasa Ibrani sama. Masih ada? Kan? Hmm -mm. kaget kali ya <SILENCIO> <SILENCIO> itu Baru lihat yang ya. apa ya yang itu yang katanya ada oriteksnya Yunani yang harusnya Theos dirubah jadi Allah oh ada sama Ini. yang bahas Ini. Nabi Muhammad yang dihapus Hah? Nabi Muhammad dihapus ya katanya pernah ada ada yang Muhammad di Kidung agung atau apa? Oh Kidung agung bukan, bukan. nanti kalau yang baca apa tadi Theos Iya, terus jadi Allah. Tadi ini. mana yang kecil? Yang merah naik. Oh, ini. Hmm. Ini kan ada bahasa Yunani-nya nih. Hmm. Ya kan? Jadi kalau jadi Yohanes. Yohanes satu satu. Ini kan? Kalam telah ada dari mulanya. Kalam itu bersama Allah, ya kan? Nah, ini ada kata Theos nih. Oh. Hmm, ini Theos ya. Kalau yang firman itu ini Logos. Oh iya, ini. Oh ini ya, hmm. Theos. Theos, atau Theon sama aja. Hmm, Theos. Theos ya. tadi kan, Allah. Oh, itu. Okay. Hmm. Kalau yang kayak Karin datang sini tinggal lihat buka langsung dia ada ditunjukin mah enak ya. Hmm. Saya yang nyari-nyari ini setengah mati loh. Benar. Kira-kira baru dua tahun inilah. Wow. Oh, <tuk> ini ada satu nih ini buku Bible, termasuk di dalamnya ada tafsirnya. Ini yang 12 buku nih. Yang warna merah sama hitam nih. Ini Bible KJV dibandingkan dengan RSV plus tafsir. Segini banyak nih. Oh, Nggak oh. gampang nyarinya di sini. Banyak juga yang saya beli dari luar negeri. Ini terjemahan Ledecker. Dalam bahasa Melayu tinggi. Kalau yang tadi yang gede itu yang tebal hmm. itu, itu diterjemahkan oleh keringkat ke dalam bahasa Melayu rendah. Injilu, ya, El Kudus gitu kan. Mata tuh Matius. Ini apa nih? Fatsal yang pertama. Gitu. Susah. Ini bahasa Melayu tinggi nih. Surat. Asal ISA LMC, zaman dulu nih. Oh, Isa, -mas. Isa masih maksudnya. Hmm. Tapi ini dalam bahasa Melayu tinggi, kalau hmm. yang tebel ini, dalam Melayu rendah. Hmm. Ini Malaysia dapat beli dari mana? Yang cetak? Hmm. <laughs> Indonesia nggak ada yang cetak ini. Uh, ini ya. Hmm, dokumen ini dari Belanda tapi dicetak ulang di India. Oh. Melayu tinggi. Gitu, gitu ya? Bisa <laughs> ya. Ini ada Nah, ini KJV juga nih. KJV ini edisi 1016-11. Pertama kali mereka keluarin. Ini buku juga print ulang ya. Karena ini kan edisi ya. Yang di sini tahun 1611 itu belum ada kata Jesus gitu, belum ada. Hmm. Masih pakai Isus. Ya masuknya sama, oh, sama. Iya, iya, yang Isus pernah tahu. Isos. Bajakan? Oh, kan? Iya. Karena belum ada huruf J waktu itu. Eh, udah udah udah, sorry. 1611 itu udah ada huruf C. Huruf J itu kira-kira di abad ke-16, tahun 1500-an. 1524 kalau nggak salah. Sudah ada kata J, sudah ada huruf C, tapi Bible yang 1611 belum menggunakan huruf J. Bible pertama kali yang menggunakan huruf J itu Bible kalau nggak salah yang terbitkan oleh Thomson kira-kira tahun 1750 hmm. baru ada kata-kata Jesus gitu. nah Indonesia tahun berapa tuh baru ada kata Yesus <laughs> hmm. ya? pernah tahu juga yang dari yang D Peti, Zeus itu Zeus? ya pernah tahu dari itu juga kalau yang itu Uh, kalau itu dikonotasikan ke dewa Zeus sebenarnya kurang tepat, hmm. sebenarnya sih itu agak-agak maksa lah. Hmm. Sebenarnya bukan ke Zeus, tapi mungkin mungkin ke ini kali, mungkin ke bahasa apa ya bahasa Eropa Timur tuh apa kalau yang yang art, Tuhan itu artinya Zeus gitu juga, kalau nggak hmm. salah. Hmm. Tapi bukan bukan dewa Zeus ya. Hmm. Ini ada juga yang seperti yang tebel itu, tapi ini dalam bahasa Inggrisnya nih. Jadi yang ada keterangan ayat ini tidak asli gitu nih ada di sini, tapi bahasa Inggris. Nah ini versi bahasa Indonesia nya. Ada mau tanya? Tambahan. itu sih kan kan saya mau ngobrol sama papa saya ya sama papa mama nih kira-kira data apa lagi ya kan banyak banget ya tuh banyak. yang kayak gitu. sebenarnya kalau sebenarnya kalau hanya mengenai perubahan nama transliterasi itu sebenarnya tidak terlalu penting hmm. yang penting adalah gini pertama dari mana asalnya kitabnya orang Kristen hmm. kitabnya orang Kristen separuhnya yang Perjanjian Lama itu sebenarnya bukan punya Kristen ya, betul. punya Yahudi Tuh. Ya, setelah diterjemahkan menjadi Yunani, kemudian terjemahkan bahasa Latin, kemudian bahasa-bahasa yang lain, termasuk bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu sudah mengalami distorsi makna tentang uh, beban orang Yahudi, karena beban hmm. orang Yahudi itu tidak mengenal nubuat untuk Yesus, gitu, hmm. uh, menjadi ada nubuat tentang Yesus setelah dirubah-rubah oleh orang Kristen pada Abad-abad awal, abad 2, tiga empat, itu kan, hmm. sehingga menjadi perjanjian lama. Jadi perjanjian lamanya Bible itu sebenarnya perjan apa kitabnya orang lain yang ditafsirkan menurut perspektifnya orang Kristen, gitu ya. Sehingga seolah-olah berbicara mengenai Yesus di PB. Kedua, kalau memang ini layak disebut sebagai Kitab Suci, terus ada ayat yang tidak asli atau tidak otentik, mm -hmm. atau kata Karin dari palsu. Layak nggak pantas nggak disebut kitab suci gitu lah. Hmm. Dua ini aja, dua poin ini loh. Kalau mau tambah-tambahin yang pagan nanti, panjang nanti, <laughs> belum tentu iya. <laughs> tuh Saya banyak nih buku nih, yang, yang berdiri semua nih. Ini bukti-bukti bahwa Kristen itu sebenarnya adalah penerus agama pagan. Yeah. Contoh misalnya yang disitu Yang di Bible Yohanes 6 ayat 51 sampai 54 mm. Waktu perjamuan kudus Yesus bilang apa Inilah tubuhku dan darahku mm. Ya yeah, kan e, Makan dan minumlah tubuh dan darahku Supaya engkau mengingat aku Gitu kan yeah. Barang siapa makan tubuh dan minum darahku Akan memperoleh hidup yang Kekal oh. Itu oh. sama dengan Dewa Osiris di Mesir. Dewa Osiris, tubuh dan darahnya juga dilambangkan dengan roti dan anggur. Barang siapa makan tubuh dan minum darah Osiris, memperoleh hidupnya kekal. Kira-kira ah. oh. <laughs> kebetulan nggak Gan? <laughs> Sama gitu ya soalnya. Mirip kan? Iya benar. Kemudian di Matius. Matius 27, 51, 52, kalau nggak salah. Ketika Yesus salib, ya kan, tabir bayi suci terbelah dua, yeah. ya, ya kan, mm -hmm. dan terjadi apa? Gempa. Mm -hmm. ya kan? Terus pada waktu Yesus dibangkitkan, mayat-mayat orang-orang kudus juga bangkit dari kubur, masuk ke dalam kota Yerusalem. Mayat bangkit dari kubur. Mm. Apa namanya? Apa sih namanya sih? Kalau mayat bangkit dari kubur namanya apa? apa? Kokiamo? Mayat. Orang yang sudah mati bangkit dari kubur, apa, zombie? namanya apa? apa? Zombie. Zombie, zombie. Oh. zombie keluar dari kubur masuk kota Yerusalem. Hmm. Cerita itu adanya cuma di Matius, di Markus nggak ada, di Lukas nggak ada, di Yohanes nggak ada, Paulus nggak pernah cerita. Nah cerita itu dari mana? Ternyata cerita itu adalah adopsi dari festival di Yunani yang namanya festival Antesteria yang memperingati orang mati bangkit kembali masuk kota. Yunani oh. kan udah jelas pagan Iya yeah. nah, Kok mirip sama yang di Matius gitu mm. Apa kebetulan pagan <laughs> mm. Masih banyak yang begitu mm. Lambang salib Ya salib yeah. ini Itu diambil dari kuil serapis mm. Kuil serapis pada waktu di Diruntuhkan mm. Sebagian orang Pagan menggunakan Lambang salib yang ada seperti salib ini, tapi atasnya kayak lingkaran gini. Mm. Pernah lihat? Enggak. Ya, pernah apa ya? Ya sih yang ada lingkaran. kayak salib, tapi atasnya ada lingkaran. Yang kayak... Kalau yang Kristen hmm. mengambil salib tanpa lingkaran di atasnya, tapi mm. itu sumbernya dari situ, mm. dari kuil Serapis yang tadi saya bilang Serapis adalah Tuhan, eh dewa yang dituhankan oleh dinasti Ptolemy namanya mm. tahun 305 sebelum masehi. Apa kebetulan? Segan. Masih banyak yang lain. Mm -hmm. Trinitas kenapa cuma tiga pribadi? Kenapa nggak lima, kenapa nggak dua puluh, kenapa nggak seratus, gitu. Kira-kira tahu kenapa? Enggak. Ya. Itu dari, semuanya awal mulanya dari orang-orang di sekitar daerah situ. Dari mulai Sumeria, Babilonia, Persia, India. India ada Trimurti kan? Hmm. di Mesir, hmm. di Mesir ada Osiris, Horus, Ra. Hmm. Di Babilonia ada Tamrus, Namrus, Semiramis. Terus di Eropa nanti ada Dewi Madonna yang melambangkan satu muka tapi dengan eh satu dewa, dewi tapi dengan tiga muka. Eropa utara juga ada. Semuanya tiga. Nah, iya. Kenapa nggak empat, lima, hmm. enam gitu? Kenapa terbatas di angka tiga? Kalau katanya filsuf Yunani, namanya Aristoteles. Maksud, pernah dengar dong mm -hmm. berdasarkan perkataan orang-orang Pitagoras Pitagoras tau kan orang-orang Pitagoras bahwa apa namanya alam semesta ini dibatasi dengan tiga awal tengah akhir menggunakan hukum itu kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami kata Aristoteles mm -hmm. nah itu semuanya jadi mereka sudah terbiasa menyembah Tuhan yang teriak gitu oh. Triat itu tiga tapi dianggap satu kesatuan. Semuanya sama-sama Tuhan gitu. Di Trimurti atau di India kan ada Brahma, Wisnu, Siva gitu kan. Mm -hmm. Memang detailnya jauh lebih bagus yang Kristen detailnya gitu. Tapi konsepnya kan mirip. Mm -hmm. Yesus waktu lahir disebut apa? Kabar baik ya. Betul kan? Julius mm -hmm. Caesar waktu lahir juga disebut kabar baik. Curu selamat umat manusia lagi. Kaisar Agustus, Augustus juga disebut kelahirannya kabar baik juga. Jadi, sudah ada polanya orang yang penting yang kelahirannya itu disebut sebagai kabar baik. Yesus juga disebut kabar baik. Kan mirip. Nah, jadi sebenarnya intinya ya Kristen itu sebenarnya adalah penerus agama pagan atau boleh disebut agama pagan modern gitu. Kenapa menggunakan perjanjian lama supaya terlihat monoteis? Mm. Kalau perjanjian lama kan monoteis, punya Yahudi mm. kan monoteis. Yeah, yeah. Tapi di perjanjian baru ada tiga pribadi dan segala yeah. macam. Yeah. Itu kan politeis. Mm. Mau dibilang satu tapi tetap ada tiga pribadi yang terlihat di mata. Mm. Karena hanya orang-orang pagan yang percaya Tuhan atau dewa itu jadi manusia gitu loh. <laughs> ya kan? Jadi kalau ada konsep monoteis di perjanjian lama, ada konsep politeisme di perjanjian baru yang berasal dari Yunani, dijadikan satu, monoteis sama politeis jadikan satu jadi apa? Monopoli dong, oh, oh, monopoliteisme oh, gitu ya. Iya, iya. Itu dikonfirmasi oleh siapa? Oleh Santo Gregorius nisa namanya di abad keempat. Santo Gregorius nisa bilang bahwa yang satu, yang monoteisme ini menerima atau men, apa ya menerima bid'ah daripada yang politeis begitu juga sebaliknya jadi ini adalah percampuran dari dua konsep yudaisme hmm. kan memang pure monoteisme mm -hmm. gitu tadi lihat sendiri kan ada bible yang bilang bahwa itu helenistik filosofi ya mm -hmm. nah, helenistik itu dari Yunani yeah. Ada yang sampai nulis buku begini nih. Hmm. Apal semua ya itu kok? Ya tiap hari ngomong jadi <laughs> <laughs> mana ya? Ada ah ini. Albert Einstein sama. Gitu ya? ada kan bapak gereja namanya Justin Martir ya, Justin ini. Martir dia ini membuat surat kepada anaknya sendiri waktu itu jadi pejabat di Romawi ini. sama kepada Kaisar ditujukan kepada Emperor Titus, Elius, Adrianus, Antonius, Pius, Augustus, Caesar, namanya panjang banget ya. Yeah. <laughs> dan kepada putranya sendiri, putra Justin Martyr, Verisimus the Philosopher, dan kepada Lucius the Philosopher. Ada kalimat dia yang ngomongnya begini. Coba. Tahu nggak artinya? And when we say also that the world, who is the first part of God, who produced without sexual union, and that He, Jesus Christ, our teacher, was crucified and died and rose again and ascended into heaven, we propon nothing different from what we believe regarding those whom who are sons of Jupiter. Paham, Oh, The Sons of Jupiter, ya? Yeah. <laughs> <Dia> ya kan, <laughs> orang-orang Yunani kan memang mempercayai putra-putra Jupiter juga Tuhan atau Dewa, gitu loh. Oh. Jadi, Jason Martir bilang apa? We propound nothing new or different. Hmm. Jadi, kami menyatakan tidak ada yang baru dan berbeda dengan apa yang kalian hormati sebagai putra-putra Jupiter. Mengenai siapa? Mengenai Yesus. Gitu. Oh. Hmm. Jadi ini ada cuma ada perubahan Tuhan atau perubahan Dewa gitu aja. Hmm, ya. Romawi ratusan tahun menyembah siapa? Dewa Mitra. Hmm. Dari mana Dewa Mitra? Mereka ada, bawa dari Persia ratusan tahun tuh. Terus kemudian ketika Kristen baru berkembang, terus mungkin detailnya mungkin lebih bagus, mereka adopsi Kristen menjadi agama yang legal di Romawi kira-kira hmm. di tahun 312 atau 313 baru di 381 menjadi agama resmi Romawi. Kalau di Katolik, hmm. pasti sering lihat gambar Yesus di belakangnya ada buletan. Lingkaran Linkeran apa itu namanya? Enggak tahu. Apa ya? <laughs> <tuhnya>. Yesus di kalau kebaktian kan hari Minggu. Bahasa Inggris apa? Sunday ya. Kan? Sunday itu apa? matahari. Hari kan hari matahari. Jadi zaman dulu pada waktu Romawi masih mempercaya atau menyembah Dewa Mitra, Dewa Mitra itu dianggap sebagai Dewa Matahari. Jadi 25 Desember dianggap sebagai hari lahirnya Dewa Mata Matahari. Hari. Nah, ketika diganti menjadi Yesus, makanya Yesus belakang ada lingkaran seperti ini. Itu lambang matahari gitu. Ada pergantian, jadi pada waktu Kristen dikenalkan kepada orang-orang pagan Romawi, kan nggak langsung diterima. Hmm. Mereka biasa kan berpesta pora kalau hari 25 Desember gitu. Hmm. Karena dewa Mitra juga di lahir juga ada 25 Desember. Pada waktu diganti menjadi Yesus, mereka protes dan nah, nanti gue nggak bisa makan-makan, nggak -makan, bisa minum-minum. Enggak -minum, boleh, tetap makan-makan boleh, minum-minum tetap boleh pesta. Tetap boleh gitu. Tapi bukan mitra lagi nih, sekarang Yesus gitu. Ganti, ganti sesembahan gitu. Bunda Maria juga kan ada tandanya bulat kan belakangan. Iya ada benar. Nah siapa yang bikin Kristen menjadi agama resminya Romawi? Yang pertama kali popornya namanya Kaisar Konstantin. Hmm. Kaisar Konstantin itu yang merubah yaitu 25 Desember hari Minggu. Terus kemudian bapak-bapak gereja apa pekerja istilahnya pemimpin-pemimpin agamanya gitulah. Hmm terus patung-patungnya di rumah itu diganti-ganti yang tadinya patung apa patung Dewi kesuburan nanti ada patung dewa perang dan segala macam diganti dengan patung-patung siapa bapak-bapak gereja atau santo murid-murid gitu. rasul disebutnya itu yang berubah terus gerejanya juga dibikin dikasih sebelumnya kan Kristen nggak punya gereja mereka kan sporadis kebaktian di rumah siapa kemudian di rumah siapa gitu akhirnya dikasih gereja sama kaisar Konstantin dari situ, Kristen menjadi agama resmi Romawi. Nih, The World 16 Crucified Saviors Christianity Before Christ. Sebelum ada kisah Yesus Kristus, sudah ada 16 Juruselamat yang disalib. Konsepnya sama. Siapa aja? Oh, kalau membaca di sini banyak. Salah satunya Mitra, nanti ada lagi Krisna, mendengar selesai. Hmm. Dari hmm. hmm. Dari India. Sudah ada 16 jurus selamat dunia yang disalib Ini satu-satu nih, -satu dijelasin tuh. Apa orang bikin nulis begini ngarang kan nggak mungkin? Iya. Yeah. Nggak mungkin dia dapat ISBN kan? Tuh, ini ada ISBN nih. Nggak mungkin orang ngarang buku dapat ISBN kalau nggak ada datanya gitu. Mm -hmm. Benar. Ini ada seorang anak anak usonaris nulis buku begini. The Balkanis in Our Christianity. Arthur Wegel. Ini udah lama nih. Ini ditulisnya di tahun 19 berapa gitu. 1928 tuh. Hampir semua yang ada di dalam kekristenan itu berasal dari pagan. Semuanya, hampir semuanya tuh. Hmm. Banyak. Oh. <laughs> Saya cuma kadang nggak tegel aja kalau ngomong gini. <laughs> cuman ya, ini ada buktinya. Gitu. Hmm eh ada yang mau ditanyain soal Islam hmm. mungkin karen lagi belajar Islam atau gimana iya masih nyari data-data mungkin ada yang nggak jelas mau ditanyain boleh silakan lagi ya, Hah? kalau di Islam itu Betul. ya gini kita kita apa namanya kita mengimani kan Islam itu ada rukun ada rukun Islam ada rukun iman rukun Islam itu pertama bersahadat ya. kemudian sholat puasa eh Zakat dulu puasa baru haji kalau mampu itu ya. syariatnya rukun ya. Islamnya rukun imannya percaya kepada tentu saja kepada allah subhanahu wa taala percaya kepada malaikat malaikatnya percaya kepada nabi nabinya percaya kepada kitab-kitabnya kitab-kitabnya ini apa aja itu taurat Zabur, injil dan quran tapi pertanyaannya adalah apakah taurat Zabur, injil yang disebut dalam quran itu bible nya orang kristen dan bible nya orang yahudi bukan gitu mm -hmm. Taurat Zabur Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasulnya untuk bangsa Israel pada zaman itu. Hmm. Jadi kalau nabi dan Rasulnya sudah nggak ada kemana? Ya namanya wahyu ya, wahyu itu kan masuk ke dalam korbu. Hmm. Ya kalau nabi nabinya sudah nggak ada ya sudah ngikut dengan mereka gitu. Hmm. Nah tadi kan kita bilang hmm. nabi Musa, nabi Daud, nabi Isa tidak menulis Taurat Zabur dan Injil. Nah yang menulis siapa? Ya pengikut-pengikutnya manusia iya, gitu. Iya. Yang sudah mempunyai pemikiran-pemikiran yang terpengaruh oleh doktrinasi luar seperti yang tadi pagan gitu loh. sudah masuk. Mm. Jadi tidak murni, tapi walaupun begitu masih ada sisa-sisa perwantuhannya. -sisa Karena Nabi Musa kan di Bible mengatakan apa? Adonai Elohenu, Adonai mm. Ehad. Ya kan? Sema Israel kan itu kan? Mm. Itu kan kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab kurang lebihnya ahad. Kurang lebih sama gitu. Artinya, artinya apa? Allah itu ahad atau esa gitu. Pesan-pesannya sebenarnya sama semua dari nabi-nabi itu. Yesus mengulang di Markus 12:29. Waktu Yesus tanya hukum yang terutama apa? Yesus mengulang ulangan 6 ayat 4. Sema <Sessim> Israel adone Elohenu adone Ehad. Di Quran sama persi surat Al Ikhlas Kul <hu -o -lohu> Ahad gitu. Ada kemiripan gitu. Jadi dari awal sebenarnya dari mulai Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab itu semua pesannya sama ya Allah cuma satu nggak ada nggak ada duanya gitu duanya aja nggak ada apalagi tiganya gitu <guruh> karena memang pemikiran orang-orang zaman dulu sehingga pemikiran-pemikiran itu masuk ke dalam kitab-kitab seperti ini. Hmm. Kalau kita lihat kemirip, kemiripannya nih, dengan antara bangsa Israel dengan apa Islam, di bangsa Israel itu juga ada yang namanya wudhu. Oh ya. Yeah. Betul. Waktu mau masuk emang perjanjian kan harus yeah. basuh kaki yeah, dan tangan kan? The... Melepas kasut gitu kan? Mm -hmm. Yang perempuan juga pakai kerudung kan? Iya. Pernah ngeliat foto Maria atau Maria Magdalena nggak pakai kerudung? Gak dek. Pasti semuanya pakai kerudung. Ya. Kenapa? Karena itu aurat buat mereka. Ya. Terus di bangsa Yahudi juga mereka kalau ada sholatnya, ya. Cuman memang gerakannya tidak begitu sama dengan yang di sholat dalam Islam. Ya. Mereka ada sholatnya tevila ada, ada mandi besarnya nggak ada. Itulah pembaptisan sebenarnya. Ya. Jadi pembaptisan dalam Yahudi itu sebenarnya seperti mandi besar dalam Islam, cuman sama Kristen berubah menjadi apa? Menjadi kayak semacam prosesi pernyataan iman gitulah, ya kan? Nanti ada lagi di Yahudi ada sunat, Islam ada sunat, Kristen yeah. gak Kristen nggak perlu sunat kan? Yeah, ya kan? Yeah. Kristen ajaran Paulus bilang apa? Cukup sunat rohani kan? Yeah. Kalau ada sunat rohani, kenapa nggak ada perpuluhan rohani aja gitu? <laughs> <laughs> paham maksud saya kan yeah, yeah. di tradisi Yahudi kan ada perpuluhan atau yeah, di dalam Islam ada zakat yeah. konsepnya mirip gitu yeah. nah cuman di Kristen sunatnya cukup sunat rohani atau sunat hati tapi perpuluhan rohani Perpuluhannya jalan terus yang asli gitu bukan perpuluhan rohani nggak ada gitu kira-kira yeah. <laughs> gitu dan kalau kita kita apa namanya kita tahu nih global konteksnya gitu ya tadi seperti itu. Kalau Karin sekarang mengaku Kristen. Karin sebenarnya ini pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Kalau setelah tahu hmm. Paulus. Paulus. Karena apa? Yesus doanya sujud. Iya betul. Enggak Umat beragama apa yang sekarang doanya sujud? Muslim. Islam. Yesus nggak makan babi. Iya. Umat Islam nggak makan babi. Iya. Yesus sunat. Laki-laki muslim sunat, iya. Yesus mati di kafanin, iya, Islam di kafanin. di kafanin, mereka masuk peti. Iya benar. <laughs> iya kan? Jadi sebenarnya yang bisa dikatakan yang mengikuti sunahnya Yesus ya muslim malah sebenarnya. Tapi kalau Kristen mengakui bahwa mereka dosanya sudah ditebus karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Iya. Itu ajaran siapa? Ajaran Paulus. Paulus. di Islam di apa namanya kita tidak membeda-bedakan nabi-nabi yang sudah diutus gitu. Mereka semua sama, semua adalah orang-orang pilihan Allah gitu. Tapi kalau di dokumennya orang Yahudi Nabi Nuh diceritakan habis apa habis banjir mambok anggur telanjang. Hmm. Nabi Harun diceritakan apa? membuat patung sapi berhala untuk disembah orang Israel. Nabi Lot menghamili dua anak perempuannya sendiri. Nabi Daud berzinah dengan istri orang. Nabi Salomo sempat musrik menyembah Tuhan yang lain. Nabi Ayub diceritakan pernah menghujat Allah karena dikasih ujian. Kira-kira Tuhan salah pilih nabi kalau kelakuannya begini, kira-kira aja gitu apa tuhan salah pilih nabi atau atau gimana di dalam Islam nggak ada cerita yang begini nih hmm. karena di Quran itu dia apa di Quran itu justru mengoreksi dan menjelaskan apa yang sudah beredar di bangsa Israel itu gitu. Gak ada cerita nabi Daud berzina sama istri orang Nabi Muhammad Jalik ya hmm. masa nabi begitu hmm. nabi adalah orang-orang pilihan Allah yang terbebas dari dosa masa. ya Bukan terbebas dari kesalahan, kalau hmm. manusia, tempatnya salah, Nabi Daud juga pernah salah dalam membuat keputusan untuk uh, umatnya, hmm. tapi segera uh, bertobat dan diampuni. Gitu. Hmm. Nabi Adam juga begitu, tetapi kan nggak mungkin mengambil anak perempuan sendiri gitu, loh. <laughs> mungkin nggak pilih Tuhan pilih orang yang begitu, kira-kira. Yeah. Gitu. Dan di Islam jelas, ini, ini contoh nih ya, misalnya nih, Karin mau naik pesawat nih, mau ke Semarang nih dari sini. Kalau ditanya nih sama Sinta nih, sebelum naik pesawat, sebagai orang Kristen, Karin pasti nggak nyampe Semarang. Berani jamin nggak, pasti nyampe Semarang. Kalau orang Kristen akan bilang pasti nyampe, karena apa? Mereka sudah percaya dosanya sudah ditebus pasti masuk surga gitu kalau orang Kristen kan begitu ngomongnya tapi kalau orang Islam ditanya sebelum naik pesawat ya sebelum naik pesawat cinta nih pasti nggak nyampe Semarang bisa apa bisa jadi nggak berarti kita harusnya ngomong apa Insya Allah Allah jika Tuhan mengendaki di Bible ada nggak Insya Allah katanya pernah ada ya <laughs> ada Iya, tadi ya, ya. kenapa kan nanya iya lupa baru ingat <tuk> 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 Di sini juga ada kata insya Allah tuh. Mau ngapa-ngapain juga harus insya Allah. Seharusnya kamu berkata insya Allah. Ada pendeta. Wow, kalau kita apa keselamatan kita bukan keselamatan yang insya Allah gitu. Ini, ini yang sekarang nggak ada. Gak ada, udah diganti. Jika Tuhan mengendaki. Hmm. Hmm. Paham kan? Kalau perkataan saya pasti masuk surga, kira-kira menurut cinta itu perkataan orang sombong nggak? Yeah. Mendahului kehendak Allah yeah. yeah. kan? Okay. Allahnya belum tentu masukin orang itu ke surga, tapi udah bilang saya pasti masuk surga gitu ya. Yeah. <laughs> belum tentu juga dibuka pintu gitu. <laughs> belum tentu juga mencium bau surga gitu. Jadi kalau di Islam konsepnya begitu. Nah di Islam juga konsepnya gini, Karin. Setiap bayi yang lahir, fitrahnya, nature-nya hmm. itu sebenarnya seorang Muslim. Hmm. Karena Muslim itu artinya apa? Orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta. Hmm. Bayi lahir kan nggak bisa apa-apa. Yeah. Jadi bayi itu sebenarnya Muslim, fitrahnya atau nature-nya. Dia nanti menjadi Kristen seperti Kari, seperti saya dulu waktu kecil, hmm. atau menjadi Yahudi, atau menjadi Majusi, itu kan karena orang tuanya. Hmm, iya betul. Tetapi pada waktu sudah akil balik, sudah besar, sudah bisa menentukan mana yang baik, mana yang benar, maksudnya benar dan salah itu ya, dia bisa menentukan, ketika dia mengenal Islam, sampai kemudian dia menerima Islam, sampai pada akhirnya dia masuk Islam, dia sebenarnya bukan pindah agama, tapi dia kembali ke fitrahnya. Hmm kembali ke fitrah manusia yang mana manusia itu hanya bisa berserah diri kepada satu pencipta. Gitu. Nah di dalam Islam juga kita memahami bahwa orang yang non Islam ketika dia masuk Islam dosa-dosa dia dari pakir balik itu udah dihapuskan, insya Allah. Tetapi kebaikan yang dia lakukan dari pakir balik Nggak hilang dicatat. Oh, gitu. kerennya Islam gitu dan nggak boleh sombong setiap apapun yang akan kita lakukan atau untuk keselamatan kita selalu kita hanya berharap kepada rahmat Allah gitu. kalau di gereja kan orang bilang karunia gitulah lah. Mm -hmm. ya? bilangnya karunia Allah gitu bilangnya tapi pasti masuk surga gitu <laughs> mm -hmm. ada yang berbeda lah gitu mm hmm. yang bertanya udah siapa lagi ya lagi Oh, ini itu ya, Isa al-Masih. Hal-hal <laughs> yang penting uh. di situ saya tulis, gitu. <laughs> ini juga nih. Ada Assalamualaikum lagi? Oh, iya. Nggak tahu kalau itu. Di situ ada nggak Assalamualaikum? Enggak sih, nggak sih. Nggak, di tulisan itu ada nggak Assalamualaikum? Nggak, nggak, ada. Nggak ada ya? oh ada <laughs> Oh, Sama yang di Kristen Shalom itu juga katanya nomot, ya. Hah? Yang di Kristen kan suka Shalom. Ya, kan? shalom kan itu sebenarnya bahasa Ibrani. Nah. Hmm, Ini. Nih. Nama malaikat itu pun. Hah?

di kali ya. nah, maka Isa pun bangkit berdiri keluar dari masjid. <guluh> <guluh> Kenapa diterjemahkan seperti itu? Hmm. Ada al masih, ada assalamualaikum, ada Maryam, hmm. ada Jibril, hmm. ada insya Allah, ada masjid, bahkan ada Ka'bah. Oh, ada, ada Ka'bahnya nih, benar luh yeah. kas berapa ya lima ton enam ya yang ini Enggak pernah dengar ya? Dalam Bible ada kata Ka'bah ya? Enggak. itu iblis Assalamualaikum hendarkan sama Tuhan ya Pak yang sudah sudah selesai sudah selesai Pak dan menaruh Tuhan di atas ujung Halo Pak nanti WA dulu Pak ya WA dulu ya negara tamu ya Sotoh Ka'bah itu maksudnya apa coba? Uh, Ujung bait suci gitu. Oh. Tapi kenapa dia pakai kata Ka'bah gitu? Iya. Ini di Matius. Matius 4. Hmm. Ini, ini ada ininya Ka'bah masjid besar sekali. Tujuannya apa? Menulis dengan istilah-istilah Islam gitu. Untuk mengkristenkan orang muslim. Tujuannya. Oh tapi malah yang sekarang nggak ada. Iya, yang sekarang udah hmm. Tapi sih. Yang dulu-dulu ditulis itu untuk oh, mengkristenkan orang yang Islam. Dulu ya. hmm. Jadi kalau untuk orang-orang Belanda atau orang-orang Indonesia yang pakai bahasa Latin, mereka menulisnya dengan nama Yesus Kristus. Tapi kalau Bible untuk orang-orang yang ditujukan untuk orang-orang Muslim, mereka menggunakan Masih Itu ada masjid, hmm. ada Ka'bah, ada Maria, ada hmm. Jibril. Hmm. Yang katanya Yesus sholat tiga rakaat itu betul. Tiga rakaat. Iya. Dari taman kesemani kali. tahu. Bukan tiga rakaat, maksudnya tiga kali bolak balik membangunkan murid-muridnya. Oh, nggak tahu. Lupa. Iya Kayak ada. Gitu. Ya itu ceritanya waktu Yesus ke taman kesemani bersama beberapa muridnya. Dia suruh muridnya berjaga-jaga, Yesusnya berdoa, tapi pas kedengaran Yesus lihat lagi tidur dibangunin, terus dia doa lagi. Itu bukan tiga rakaat. Hmm. <laughs> Pacarnya di mana? Palembang. Oh, wong kita galau tuh. <laughs> <laughs> Saya dulu sering ke Palembang. <laughs> Proyeknya di sana? Kontraktor ya. Kontraktor di apa namanya daerahnya Oki sama di Lubuk Linggau kita juga dari sipil oh ya iya. oh undipnya nih sipil. sipil oh Allah <laughs> saya bukan dari sipil dari akunting. Oh, accounting iya. Tuh, dari accounting masuk jadi kontraktor nyasar gitu <laughs> wow alhamdulillah masih jalan dari 2012 <laughs> jadi accounting bikin gambar sendiri, bikin rabi sendiri. Hmm. Nah, kok dari sipil kok bisa diasuransi? <laughs> Nyasar <laughs> juga berarti ya. <laughs> gitu ya, Feli. <belly. laughs> gitu iya ya. Yang perlu difoto, difoto. di mm -hmm. Iya, betul gue putih hmm. Asli Palembang, apa cowoknya? Iya Orang Palembang putih-putih kan ya? Kayak jenis ya? Iya, benar hmm. Jadi, gimana? Ada lagi? Nggak deh Yang kayak gini belakang hmm. yang kayak gitu-gitu ya kurang lebih sih sama sama sih kurang lebih ini hmm. sama main itu. Ya itulah kira-kira. Ada Bible yang masih pakai kertas koran. Oh <ing> <Yeah>. iya. <tuk> kertas burem itu. <Garuh> Ada yang pakai kayu tuh sampulnya. Tapi bahasa Inggris ini. Oh. Banyak banget. Ada bubble setan. Mau baca? Oh iya, kayak gimana? Setan di Bible. Tapi isi ini tidak sama dengan Bible itu. Oh iya. Jadi ini oh, hanya iya. mantan orang Kristen mendirikan gereja setan gitu. Hmm. Itu siapa Mongol? Iya. Yeah. Nah itu, nah, itu Bible-nya. Bible-nya Mongol itu. Oh. <laughs> <coughs> hmm. Ya kira-kira gitu. Kamu udah banyak tahu berarti Karin, ya tentang beberapa produk kota ini, ini udah. Tuh. Iya soalnya. Sekarang saya... cuma mau melihat buktinya gitu ya. Iya benar, hmm. karena kan kalau ngobrol doang kan kayak kok nggak ada datanya sih. Hmm. gitu udah lumayan lama juga kok soalnya. Oh gitu. terus nunggu apa? Sadatnya. Iya, mau ngobrol sama papa mama dulu. Oh gitu. Terus baru. Kalau saya sarankan, bukan saya yang maksa, sarankan yang namanya kita apa? Nafas tidak pernah tahu kapan ya. Jadi ketika ada kesempatan jangan disesain. Masuk saya, kalau memang sudah mendapatkan hidayah, kita jemput hidayahnya, hmm. baru nanti setelahnya kita cari solusi untuk yang kalau ada masalah, gitu. Karena belum tentu semua kekhawatiran yang kita takutkan terjadi, gitu, belum tentu. Ini sisipan, bahkan ada ayat ini pinjaman, gitu. Yang di sini tadi, ya? Uh -uh. itu sumbernya. Karena itu studi Bible namanya itu. Hmm. Ada catatan lengkapnya, Tutu. gitu. Nah, itu tidak semua pendeta punya. Namanya kitab suci Katolik. Katolik. Nih, lihat, lihat. Tidak untuk di Tidak untuk di dagangkan Ini kitab suci Katolik dengan catatan lengkap dipersembahkan oleh Mat Katolik Indonesia. Indonesia. Oleh siapa tuh? Direktur Jenderal Jendera Bimbingan Masyarakat Katolik. Resmi dong. No? Nah, jadi ini ayat, ada ayat, ada kutlot ya tadi. Nah, itu yang seperti tadi yang satu Yohanes 5 ayat 7 itu banyak. Hmm. Ya, gini, jadi gini. Buat gereja atau gereja Katolik ya. Kenapa mereka jujur bilang bahwa itu tidak asli gitu? Ya, karena kira-kira gimana? Menurut mereka sebenarnya kan kok ayat tidak asli gitu kan buat mereka yang tetap mempercayai dokter Trinitas buat mereka nggak masalah gitu karena keyakinan mereka timbul bukan karena teks ini asli atau tidak tetapi karena apa karena keyakinan pribadi gitu boleh dibilang karena iman buta gitu pendeta saya pernah kasih lihat ini juga dibilang apa oh itu nggak penting gitu <laughs> terus kalau <kotor? laughs> Ya kalau konten dia pakai ayat-ayat pilihan ya, dia lah. Pilih-pilih doang ya. Iya. Hmm. Tapi kalau buat kita orang Islam, hmm. yang namanya keotentikan daripada Firman Tuhan itu sangat-sangat tinggi, apa derajatnya sangat-sangat tinggi gitu. Kalau sebuah ayat atau kitab yang disebut suci, yaitu harus yang langsung berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau transmisinya hmm. itu bisa lewat nabi, eh lewat malaikat, hmm. Jibril Muhammad diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ditulis oleh para sahabat ya kan tapi dengan cara didiktekan setelah didiktekan oleh nabi ditulis suruh baca kalau bacaan ada yang salah dikoreksi gitu jadi ada cek dan dicek gitu itu pun masih ada nanti penulis penulis lain yang sahabat sahabat yang orang ikut dengar sambil ikut nulis tapi nggak dicek sama nabi ini aja dulu sempat dibakar karena tidak sesuai dengan dialek yang diajarkan nabi gitu jadi kalau di dalam Islam, Quran itu tradisinya adalah tradisi oral atau tradisi lisan, hafalan gitulah. Jadi kalau semua semua apa, musa ini kan namanya musaf ya, musaf dalam bentuk buku yang ada kertasnya. Hmm. Semua musaf Quran di seluruh dunia sama mungkin yang ini kan hard copy kan, ada soft copy, ada hard copy, semua dihapus, di, dimusnahkan di seluruh dunia dia dimusnahkan kira-kira akan ada lagi Quran nggak? Dari, Dari habis Quran karena Quran sudah dihafalkan oleh jutaan hmm. manusia. Hmm. Nah kalau Bible hard copy dan soft copy-nya dihancurin semua, bakal ada Bible lagi nggak? Tidak hmm. akan ada. Karena nggak ada yang hafal Bible. Hmm. Iya. Gitu. Makanya di apa dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala juga yang menjaganya, menjaganya melalui habis-habis Qur'an. ini hmm. dulu masuk Islam setelah belajar berapa lama? Hampir tujuh tahun. Wow, oh iya. Papa saya dulu ada yang masuk Islam. Oh, papahnya udah masuk udah. Islam. Apa udah masuk Islam? Setelah itu ya saya sempat mikir loh kok gimana ceritanya gitu ya. Oh. Kok bisa bisanya? Papa saya dulu udah bisa khotbah di gereja. Pendeta. Bukan pendeta. Oh, bukan. Tapi kan gereja kan kadang juga punya persekutuan kan. Oh iya. Sudah bisa khotbah di persekutuan. Oh. Kok bisa tiba-tiba masuk Islam gitu? Hmm. Tapi sebenarnya saya dari kecil juga memang tidak punya impresi yang negatif terhadap Islam. Oh. Saya dulu mikirnya cuma begini loh. Islam itu dari Ismail, Kristen itu dari Ishak. Tapi kan bapaknya satu, Abraham, Abraham gitu kan? Abraham. Jadi saya cuma mikirnya Islam dan Kristen itu saudara satu, bapak lain, mak gitu lah. Hmm. Cuman cara beribadatnya beda-beda. Hmm. Tapi setelah kita pelajarin ini, hmm. sejak dan sejarah. Ternyata bedanya bukan itu. Kita pun orang Islam meyakini dari mulai Nabi Adam alaihissalam salam, sampai Nabi Isa alaihissalam salam, itu semuanya Muslim. Hmm. Kenapa Muslim? Karena akidahnya atau keyakinannya, semua nabi-nabi itu berserah diri hanya kepada satu Tuhan gitu. Tidak ada dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu percaya kepada trinitas nggak ada. Iya hmm. kan? Iya. Yeah. Trinitas kan? apa namanya hasil pemikiran manusia hasil pemikiran manusia-manusia setelah nabi Isa tidak ada mm -hmm. itu trinitas itu sebenarnya bukan bukan hari ini diomongin hari ini jadi bukan itu ada evolusinya berapa ratus tahun dari abad pertama sampai abad keempat nggak langsung jadi trinitas ada doketisme dulu ada mm -hmm. separatisme dulu mm -hmm. ada Modalisme dulu, mm. nanti modalismenya pecah ada monarkianisme, ada sabelianisme, baru ada trinitarianisme. Walaupun dulu di abad pertama, eh di abad kedua sudah dicetuskan oleh Tertullianus, tapi belum seperti yang sekarang. Karena waktu Tertullianus mencetuskan Trinitas, Yesusnya belum dianggap setara sama Bapa, sama seperti pemikiran Paulus. Tapi ketika di abad keempat disempurnakan sama Bapak Gereja Athanasius. Yesus, Bapak, Roh Kudus, setara. Gitu. Hmm. Menjadi doktrin yang dipercaya oleh orang Kristen sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya kan gini. Satu Bible yang sama, Kristennya tuh bisa ada hmm. apa namanya, or, uh, Trinitarianisme, kemudian ada Unitarianisme, hmm. kemudian ada oneness. Hmm, ya, oneness. Unitarian tahu kan? Hmm. Oh, enggak, Unitarian itu tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan. Jadi hanya Bapa aja yang Tuhan Yesus tetap anak Allah tapi dia bukan Tuhan gitu dia adalah ciptaan tapi ciptaan yang paling mulia lebih mulia dari malaikat kalau yang oneness tidak menerima trinitas Bapak dan Yesus itu satu pribadi gitu hmm, kalau misal Kristen ada banyak gitu tak, kan Alkitabnya cuma nah, ya makanya oh. dari Bible yang satu timbul tiga aliran hmm. utama nah. ini baru aliran utama nih oh. yeah. nanti setelah ada konsili yang Nicea 325 kemudian baru konsili 381 yang di Konstantinopel, baru nanti ada konsili lagi di Efesus 431 nanti ada lagi konsili yang di Kalsedon 451 mm -hmm. baru ada pecah apa namanya gereja Ortodok dan eh Timur dan patriarki patriarki turun baru pecah yang namanya Ortodok dan Katolik Mm. Katolik diprotes Martin Luther jadi timbul protesta. protestan. Protestan protesta, nanti ada lagi Anglikan, Calvinis, yeah. apa namanya? Lut, apa? Lutheran, Anglikan, mm -hmm. Calvinis. Mm. Terus ada apa? Metodis, mm -hmm. Baptis mm -hmm. dan segala macam. Mm -hmm. Sampai ada gereja yang menglegalkan pernikahan sesama jenis. <laughs> Sekian banyak hampir seperti ini nih tabelnya mm -hmm. kalau mau dibikin. Mm -hmm. Sekian banyak denominasi. Sekarang di seluruh dunia itu kurang lebih 45.000 ribu denominasi Kristen, di seluruh dunia. Hmm. Nah, terus ada lagi pertanyaan gini, ini kan Katolik, hmm. ada 73 kitab kan? Hmm. Yang Protestan? Cuma 66 kitab. Yang Ethiopia 81 kitab. Yang Ortodoks? 78 kitab. Beda-beda kitabnya. Hmm. Terus kalau gitu ya bukan firman Tuhan yang mana gitu. Iya, benar. <laughs> hmm. Memang sekarang kelihatannya Kristen agama mayoritas. Tapi itu kalau digabung, Katolik Protestan dan semua digabung. Iya. Tapi kalau dipecah satu-satu, Islam sudah paling besar iya. di seluruh dunia. Iya. Dari tahun 2000, ya, dari 23 tahun yang lalu, Islam sudah paling besar kalau kristennya dipecah-pecah mm -hmm. kalau sekarang masih digabung memang kristen masih besar tapi itu pun diperkirakan ya ini sih perkiraan orang-orang akademis saja diperkirakan tahun 2050 itu kurang lebih sama Islam dengan Kristen semuanya digabung 2070 baru Islam yang lebih banyak Indonesia kan negara berpenduduk muslim terbesar di seluruh yeah. dunia kan nggak lama lagi diganti nggak lama lagi bukan Indonesia, jangan sedih. <laughs> India bisa jadi negara berpenduduk Muslim terbesar di hmm. dunia. Kalau nggak India, Pakistan lah. Beda hmm. sedikit. Pakistan kan 95 atau 96 persen kan Muslim. Hmm. Jadi gimana? Hmm. Mau pikir-pikir dulu, silakan. Mau ngomong dulu sama orang tuanya, silakan. Iya, ngobrol dulu lah. Ngobrol dulu, silakan. Hmm. mudah-mudahan masih dikasih waktu gitu hmm. dari dulu Sinta nggak ini udah ngajakin masuk Islam nggak pernah Enggak. terus ngapa aku yang penasaran tanya cuma hmm. hmm. dari kecil kan Aku kan mainnya sama mbakku yang jagain, hmm. mbak babysitter yang jagain. Hmm. Itu hmm. juga kan mbakku yang suka ke masjid. Hmm. Aku ngikut. <laughs> berarti sering nah. masuk masjid berarti? Iya dulu. Sampai oh. akhirnya dimarahin mama kayak, nanti dikusi pintu tangga. <laughs> <laughs> ya, gitu. Itu anak masih kecil aja mamanya takut. <laughs> iya benar, Soalnya aku juga diwanti-wanti kayak dari dulu, jangan sampai pindah muslim. Kayak Otto kan aku ke Jakarta kan baru enam bulan ya, hmm. itu juga diwanti-wanti kayak kamu tuh ke Jakarta bawa iman, hmm. kamu di sana jangan lupa ke gereja. Hmm. Tapi sebelum dari Jakarta pun saya juga udah banyak nyari tahu. Hmm. Kita jadi orang kan nggak bisa milih mau lahir jadi orang Cina, mau ya, lahir iya. jadi orang Jawa, iya, Arab, iya. bule, iya. kita nggak bisa milih kan? Maksudnya ya berarti kita nih ya cuman apa ciptaan atau hamba Allah kan berarti hmm. karena kita nggak bisa milih gitu kecuali kalau kita bisa milih sama mulai jadwal bule lain cerita gitu ya <tuh -tuh. karena kita nggak bisa milih berarti kan kita cuma bisa berserah diri kepada yang menciptakan kita iya betul itu aja kalau di Islam hmm. dan di Islam juga tidak ada yang namanya diskriminasi Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat beliau memberikan sebuah pesan gitu loh ya. Orang Arab tidak lebih baik daripada orang non Arab. Orang non Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Tapi yang lebih baik dari mereka adalah apa? Yang paling bertakwa. Bertakwa itu apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Udah. Jadi nggak ada orang putih lebih baik dari orang hitam, hitam lebih baik dari hmm. orang putih nggak ada. Hmm. Masuk masjid yang duluan datang ya udah dari sahut depan, yang belakangan jadi belakang. Mau presiden kayak mau siapa datang, nggak mm -hmm. ada Menyelak sampai ke depan gantiin orang gitu, yang ke depan nggak ada. Itu artinya semua manusia di, de di mata di allah swt itu semua sama. sama, yang membedakan takwanya gitu, mm. siapa yang paling mutakwa. Nah kita kadang-kadang kan sudah dari kecil kita sudah di samaroto begitu ya. Iya benar. Kan tapi kan kita kan setelah sekarang kita bisa informasi dari mana aja, kan yeah. kita harusnya kan minimal jujur aja. Jujur ke siapa? Ke diri sendiri aja. Minimal gitu. Kalau kita bisa minimal jujur sama diri sendiri, Insya Allah kita dituntun ke jalan yang benar. Tapi kalau ada doktrin-doktrin, yang penting imani saja. Jabatan, sosial. Iya. Yeah. Yeah. Itu yang menghambat kita mendapatkan hidayah. nggak minum lagi? masih. minum mana? jus nih. terima kasih. apa lagi ya? hmm. Kok sendiri kenal Bang Suma. Kenal, dulu uh, dulu kita sama-sama di YPM atau ini yang Surabaya. Dia dulu pernah menjadi anggota kita. Uh, Bahkan kalau kan dulu kan di walaf ada debat online. Uh, nah, saya waktu pas baru join kan nggak lama saya di Litbang. Jadi setiap debater-debater itu kalau mau debat itu mereka ngadep dulu ke Litbang kita kasih literasi-literasi gitu. Uh, pernah orang bang Zuma juga pernah masuk konten saya kok oh enggak, enggak. pernah hmm. udah lama tapi hmm. sebutin siapa bang Zuma Nandar bang Hendi bang nah, Hendi selebes hmm. pernah kesini oh iya kan di Jakarta ya <laughs> siapa lagi Julius pernah kesini <laughs> <laughs> itu itu ya mualaf 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 ah enggak Julius mualaf bang Handi, Nandar Zuma bukan oh. Aristo mualaf Aristo tahu, oh, iya, tahu. Ustadz Kenama Oh iya yeah, tahu. Ke sini. Iya. Yeah. Siapa lagi? Valen tahu Valen. Dia di Surabaya. Hmm. Tapi kalau di kita ya sama minum ini untuk orang-orang yang seperti Karin nih. Contoh misalnya setelah mualaf terus dibuang sama keluarga. Kita sediain shelter. Kita sediain guru untuk belajar. Jadi, buat calon mualaf itu sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutin dengan mm -hmm. adanya yayasan-yayasan seperti kita ini. Mm -hmm. Kita jadiin shelter dulu, kita ada rumah kurang di lantai 7, ada mualaf yang terbuang, tidur situ gitu. Mm. Kalau yang udah kerja, alhamdulillah kalau yang belum, kita kasih keterampilan kerja untuk kerja. Mm -hmm. Bahkan dulu kita latih, bikin mie ayam malah. Oh. <thumbnails> Serius, kita datengin guru bikin menyam di sini. Oh Serius. <romance> kita datengin guru bahasa Inggris, les bahasa Inggris sampai begitu. Jadi yani orang yang masuk Islam itu kan bukan berarti terus kita lepas begitu aja. <ifier> mm -hmm. <welfare> Harus ada pembinaan, guru ikronya kita sediain, dan itu semuanya gratis. <mans elektronik> Jadi sebenarnya nggak perlu ditakutin. Iya. Ya, Hanya ya. karena hubungan kekeluargaan saja yang nggak mau terputus lah, biasanya begitu ya. Iya, tapi ya, saya sudah siap sih itu. Maksudnya gini. Kan kalau di dalam Islam, kalau dulu sebelum masuk Islam sudah sayang sama orang tuanya, setelah masuk Islam harus lebih sayang. Iya. Harus bisa menunjukkan gitu. Ya, ya. Karena di Islam itu yang dilihat kan akhlaknya kita kita kan sebagai Muslim mengikuti akhlak yang ditunjukkan Nabi. Semuanya udah disebutin, udah diajarin semuanya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur, dari mulai lahir sampai mati, semua udah ada aturannya hmm. gitu. Udah paling tinggal kirim kabar gembira aja ke Palembang ya. <sukur> <t> <Sukur> <hle> eh kabar baik kok kabar gembira ya kirim kabar baik ke Palembang. <sukur> <hle> kira <mukil> mau dibawa calon di sini hmm. saya simpan ya iya <sukur> terima udah sih tuh banyak kan soalnya juga dari dulu kan akhirnya uh, aku kan mau bawa data karena dulu tuh pernah kan aku juga pernah yang dulu pernah pacaran sama muslim juga hmm. itu juga udah pernah hmm. dibilangin uh, takutnya hmm. sih kira aku tuh pindah karena orang hmm. karena ajakan hmm. orang jadi butuh data-data kenapa dari dulu nyari pacaran muslim Enggak, <laughs> Enggak aja diru. gitu. <laughs> gitu. Hah? Hmm. soalnya kan yang ditakutin bawahku dari dulu kayak gitu paham bang iya orang tua sih pasti pak pemikirannya begitulah kakekku muslim tapi murtad oh masuk Kristen Katolik masuk oh Katolik masuk Katolik iya. katolik itu oh. ya Kristen Iya, Kristen Katolik. Iya, <laughs> <laughs> oh, kakeknya yang kongnya berarti iya. Oh, itu sih kan mamaku tuh Jawa, hmm. papaku yang Cina. Kalau mamahnya papaku, Konghucu, hucu, malahan pindah hmm. Katolik. Kalau dari mamaku Muslim pindah Katolik, oh, okay. jadi di Katolik semua. Iya, 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 yeah. Oh, berarti di rumah dulu Nggak pernah ada patung kwan kong. Loh? Uh, enggak sih. Oh, kalau ke rumah neneknya baru ada potongan kok. Iya, yeah. Betul. Papa saya dulu dari Kong hucu Lah, Kong Ucu, Kristen. Kong Ucu, Kristen baru Islam. Muslim. Oh. Jadi dulu di rumah saya, heeh. Uh. waktu kita masih kecil, itu ada patung Kwan kong. Hmm. Hampir tiap tahun dulu kita dibawa papa saya ke mana? Ke Gunung Kawi. Hmm. Nah, kalau anak-anak sih suka aja ya jalan-jalan. Tempatnya -jalan. kan enak, hmm. dingin. Hmm. Berarti gak pernah gunung kali ya? Yaa, yang Mualaf Center yang di Jogja itu berarti? Di Jogja itu yang saya tahu ada MCI, Mualaf Center Indonesia. Uh. Uh uh ada MCY, Mu'alaf Center Yogyakarta mm -hmm. kalau kita perwakilannya di Gunung Kidul, bukan di kota Jogja oh di Gunung, hmm. di Gunung Kidul di Gunung Kidul, di Wonosari itu ada Pondok Pesantren Al-Hadid mm. nah itu juga termasuk kalau ada Mu'alaf-Mu'alaf -mu yang dibuang keluarganya mm. dan mau belajar Islam secara intens, kita tempatnya di sana kalau yang di Jakarta yang kalau di, di Jakarta konflik? aja, cuma di shelter aja oh. ada kayak rumah shelter gitu lah. Mm -hmm. Kita kan bisa kerjasama dengan yayasan lain. Di Bandung hmm. juga kita ada. Di Malang ada. Hmm. Kalau sesama yayasan Malang, itu pasti kita kolaborasi. Hmm. Jadi itulah gunanya kalau ada orang yang masuk Islam, tapi dia terbuang, nggak ada yang perlu ditakutin. Hmm. Makan, tidur, nggak usah mikir, gitu. Hmm. <laughs> apalagi lulusan oh, undip ya sini. <laughs> <laughs> tapi yang jelas kalau misalnya memang nanti tetap sudah memutuskan untuk masuk Islam, terus kemudian orang tuanya menentang, yang jelas eh, Karin sebagai seorang Muslimah boleh membantah atau apa namanya menolak orang tua, tapi harus dengan cara yang paling lembut itu kita selalu mengajarinya gitu. Mm -hmm. Kan ada yang ribut kan, sampai ada yang disekap segala macam itu sering loh. Mm -hmm. Nunggu apa ya sebenarnya kalau menurut saya? Sini. Mm -hmm. ya, itu kan mau ke sini dulu emang rencananya gitu mau ke sini iya mau lihat data-data ya kan Terus sudah ngobrol sama mama papa hmm. mama papa kan di Semarang soalnya nah oh jadi mau pulang ke Semarang Iya, pasti oh bukannya sudah bisa nebak papa mamanya bakal bilang apa tapi saya kan setidaknya saya ngobrol dulu gitu. Kayak enggak yang langsung main pindah tanpa itu ya. Saya oh. ngobrol dulu. Oh maksudnya seadatnya mulai didampingin orang tua? Enggak. <tuh> gitu. enggak, cuma mau ngobrol aja. <tuh> Ia, iya, iya, iya. Nggak, cuma mau ngobrol Ia. kalau saya ngobrol. Ya paling tidak memberitahu lah ya. Iya, betul. Iya lah, mudah-mudahan dimudahin. Amin. <tuh> ya, mudah-mudahan bapaknya mamanya juga ngikut gitu ya. Amin. <tuh> Karena bukan cuma pekerja gereja, bahkan mantan pendeta pun bisa, mm, yeah. nggak harus. Yang yang memberatkan seseorang untuk masuk Islam itu biasanya cuma sosial, sosial ekonomi aja. Iya. Mm, yeah, jabatan. Kalau ada yang mau ditanya, jangan sungkan-sungkan. Iya. -sungkan. Mm, yeah. Ya. Misalnya mau lewat WA atau apa, jangan sungkan-sungkan. Iya. -sungkan. Mm, yeah. Siapa tahu kan ya aku bisa bawa papaku ke <Sihit> 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 Iya. Kan. Misalnya nanti papanya ngirim ayat, kasih kirim saya yang boleh jawab gitu. Iya. Sudah, cukup. Cukup. Alhamdulillah. Yuk saya antar ke bawah kalau gitu. Oke. Okay. Ditunggu kabarnya ditunggu kabar baiknya kan 19 November Karin sudah datang ke studio sini kan waktu itu Karin kan apa ngecek ya beberapa Bible kan ya yeah. ada Bible Bible yang cukup tua waktu itu kan di foto kan yeah. terus ceritanya waktu itu Karin foto itu untuk nunjukin ke orang tua gitu ya yeah. dari 19 November terus akhirnya Karin pulang ke Semarang nunjukin ke orang tua jadi iya yeah, enggak nggak mau nggak mau diperhatiin oh nggak oh, mau mau lihat oh tapi itu saya ada diskusi sama orang tua diskusi diskusi sama orang tua sama papa iya sama papa mama nggak mau dengar mama nggak mau dengar <laughs> mama nggak pernah nanyain nggak pernah ngobrolin juga sama sekali oke papanya tadi apa ketua apa tadi? ketua lingkungan ketua lingkungan di satu paroki gitu ya di ling lingkungan sih kalau Paroki lebih besar lagi kok. Oh. Dia di bawahnya Paroki. Ya, dibawahnya Paroki lah. Itu membawa berapa keluarga nggak tahu ya? Pokoknya banyak ya. Oke. Terus jadi akhirnya diskusi sama papanya. Papa. Papa gimana? Responnya? Langsung kasih ayat gitu? Iya, ada waktu itu dikasih ayat, dikasih ayat balesan juga. Oh. Jadi perang ayat dong. mereka. Tapi papanya udah kasih lihat foto-foto yang Bebel yang udah difoto itu. Udah dikirim lewat WhatsApp. Oh, lewat WhatsApp. Udah dikirim lewat WhatsApp. Terus responnya gimana? Waktu itu sih <coughs> kalau tentang di PDF kan itu PDF ya kok. Oh, kalau okay. PDF-nya sih enggak direspon. Hmm. Cuman kan atasnya aku ngetik-ngetik gitu kok kayak hmm. misal Yesus utusan ada di dataku hmm. aku udah tulis kayak gitu Yesus ini ada di dataku aku udah kayak gitu kan. Ngomong-ngomong tulisannya Karin nulis sendiri. Iya. Yeah. Terus dilampirin sama foto itu gitu. Iya. Yeah. Di jadiin PDF iya. berapa Oke. halaman lima puluh <laughs> <laughs> 35 halaman <laughs> cuman rangkuman yang dari sini doang gitu <laughs> bentar lagi jadi penulis buku <laughs> ini berarti <laughs> itu nggak dibaca sama papanya <coughs> nggak dibaca kalau sekarang sih nggak tahu ya udah dilewat <coughs> udah dikirim lewat WhatsApp soalnya kok. Hmm. tapi uh, kalau yang atas atas tetetnya dibahas dibales hmm. Sih. Hmm tetap ayat andalan dari papanya dikasih. Ya. Nah, aku dan bapak adalah satu. Aku dan bapak gitu. adalah satu. Itu Yohanes sepuluh tiga puluh. gitu. <laughs> terus habis dikasih Yohanes sepuluh tiga puluh, Karin nggak balas dengan Yohanes tujuh belas ayat dua dua tiga. Kayaknya kalau dibales lagi 23. bakal kayak gitu terus ya, oh. Tuh, kayaknya ya. Jadi kayak waktu itu setelah itu kan aku cuma read doang tuh kok mm -hmm. rada lama. Itu baru dibales kemarin minggu juga. Oh gitu. Ya, terus setelah itu aku baru bales lagi malam ini tadi sebelum ke sini. Jadi baru tadi bales. jalan ke sini masih chat sama papanya. Aku cuma bales kayak maaf ya Pak, baru bales. Aku bilang gitu, terus oh. aku bilang juga kayak, kayak... Kayaknya aku tetap sama ke, uh, pilihanku. aku ini, hmm. gitu juga. Oke, okay. aku bilang maaf juga udah ngecewain Papa. Kayak gitu gitu. Hmm. Karena berkali-kali kan bilang kayak... Papa terus terang kecewa. Kayak gitu gitu. Kecewanya karena dia punya jabatan. Iya, hmm. ya, karena... Uh, kan papa juga dari <tuh> kecil udah ngajarin Katolik kayak gitu-gitu kan kok. <tuh> hmm. Kalau mama nggak terlalu aktif di gereja. Mama sama sekarang. Aku juga. Iya sebenarnya dulu aku juga aktif kok. Aku dulu lektor. Hmm. Hah? Aku dulu lektor. Lektor tuh? Lektor itu pengajar. jadi kalau di Katolik dia uh, ada namanya lektor. Hmm. Lektor tuh uh, kayak bacain. Jadi kan kalau di Katolik itu dia kan sistemnya Ekaristi ya kok. Hmm. Jadi dia ada bacaan pertama, bacaan hmm. kedua, bacaan Injil. Hmm. Yang bacaan Injil dibacain oleh Romo. Hmm. Kalau bacaan pertama kedua dibacain namanya lektor. Oh, Karen Yang bacain dulu. Bacain lektor. Bacain. Iya. Oh. Jadi dulu aku sempet bacain kitab suci. Oke. Okay. Jadi lektor kayaknya uh, tiga, bu tiga enam bulan aku lupa juga. Tiga sampai enam bulan. Iya sih. Itu karena juga disuruh mama. Hmm. Mama karena mama dulu jadi lektor tapi dulu uh, di Katedral Semarang. Mm -hmm. Terus habis itu pindah ke karena kan kalau di Katolik ada paroki itu mm -hmm. ya kok. Nah, mm -hmm. pindah ke paroki balik ke parokinya lagi. Mm -hmm. Nah, jadi di situ. Mm -hmm. Terus sekarang mama aktif lektor, Papa ketua lingkungan, adikku ketua OMK. OMK oh, itu apa? OMK itu organisasi, oh, organisasi, yeah. organisasi muda Katolik remaja. Yeah. Organisasi muda Katolik. Iya. Jadi satu keluarga nih aktif semua. Aktif semua. Ya, semua? semua. Pekerja kerja semua ya, berarti. Pelayanan terus. Papa Mama juga kayak kor. Oh Allah. Kor juga. Karen juga ikut kor. Enggak. Oh enggak. A -a -a, waktu itu udah pernah sih kayak lektor lagi aja, lektor lagi. Tapi aku emang nggak mau kok. Hmm. Ya, emang udah dari 2021 lagi dia udah nggak pernah terlalu itu lagi sama gereja. Hmm, hmm, hmm. Terus jadi akhirnya tadi sore nih waktu jalan ke sini Karin akhirnya ngomong sama papanya ya aku bilang tetap mau masuk Islam Iya, kan aku kan juga ngobrol nih kan dalam bentuk aku tujuan tuh tetap mau menghargai mm. orang tua aku karena orang tua aku masih ada mm. karena daripada aku juga mikir aku pulang-pulang ke Semarang tapi aku tiba-tiba bilang aku udah muslim mm. ya aku lebih nggak merah aku lebih merasanya lebih nggak menghargai mereka mm. aja gitu mm. jadi aku ngasih kabar lebih kayak, ngasih kabar bukan minta izin mm. gitu ya Iya mm. yeah, betul yang benar karena kan Karin kan sudah dewasa, yeah. sudah punya kekuatan hukum untuk diri sendiri. Yeah. Sedangkan setiap warga negara itu kan dijamin haknya untuk yeah. memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Waktu masy -masy. itu aku juga udah bacain tuh, kok UU-nya, UU HAM, aku Terus? udah bacain UU 45, aku uh, udah bacain tuh kalau uh, orang, kalau udah 18 tahun ke atas kan boleh memeluk agamanya yeah. sendiri. Terus waktu di Semarang itu, Papa udah bilang, Uh, ya terserah kamu lah, Karin udah sempet kayak gitu. Mm -hmm. udah bilang kayak terserah kamu lah, Karin. Kamu, uh, kamu sudah besar, mm -hmm. kayak gitu. Kamu sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Mm -hmm. Tapi Bapak harap dipikirin lagi, Seribu jangan kali. sampai. Iya, jangan sampai, jangan sampai. Uh, pindah itu karena seseorang. Gitu. Oke, okay. takutnya Bapak nggak mau kayak, uh, aku tuh menyesal di kemudian hari karena itu pindah karena seseorang. Iya, iya, iya. Terus, tapi waktu balik ke Jakarta, balik ke Jakarta, makin ke sini, makin ke sini, kok kayak udah nggak terserah kamu karin lagi, kayak gitu. Oh, kayak, malah. Kayak, hmm, ya, kayak, malah, kayak arahnya melarang, gitu. Iya. Yeah. Oh, okay. Makanya tuh bilang kecewa, gitu ya. Iya, yeah. kali-kali bilang, Bapak kecewa. Kamu banget. dari kecil udah dikasih makan, udah disekolahin. <laughs> Sekarang nggak ikut agama orang tua. Nah, berarti, kalau agama orang tua gimana? Iya. kan? Ya, tapi biar bagaimanapun biar bagaimanapun ya. Kalau istilahnya sebelumnya Karin tuh sudah sayang, hormat sama orang tua. Ini kalau masuk Islam harus bisa tunjukin bahwa Karin lebih sayang, lebih hormat sama orang tua Agama tidak untuk membuat keluarga pecah kok. Dalam yeah. satu keluarga banyak kok yang beragama dan kepercayaan beda-beda, banyak ya nah, cuman mungkin masalahnya ada di makanan mungkin ya. Makanannya kan yang kalau mereka masih boleh makan babi, kita nggak boleh. Nah, paling itu jadi masalah. Tapi banyak kok teman-teman saya satu keluarga beda agama. Masih ada yang banyak begitu. Ya, tapi kan gimana ya? Saya tadi juga mau nanya, ini kan Karin ini kan bawa teman, -teman tiga orang nih, muslim semua. Saya mau nanya nih teman-temannya, Anda nggak yang rayu atau bujukin atau maksa Karin untuk masuk Islam? Iya. Enggak ya? Iya. Malah yang satu nih dari Jawa nih. Dari mana tadi? Wanarja ya. Dari Wanarja sengaja datang ke Jakarta hanya untuk melihat Karin memasuki masuk Islam, masya Allah. Berarti. Ini semua teman-teman kuliah Karin berarti ya. Jadi Karin waktu itu pernah datang ke sini tanggal 19 November 2023 konsultasi kemudian juga sudah melihat bukti-bukti yang ada di sini juga, sudah difoto, sudah dibuatin karya tulis, semua nggak dibaca karya tulisnya ya. <laughs> Kasihan dong, berarti nggak dapat nilai dong. ya <laughs> kan tujuan bahwa itu juga, soalnya itu sih, kok aku juga berkali-kali nekenin kayak, aku tujuan ke Semarang itu mau kasih tunjuk data. Aku jauh-jauh ke Semarang itu mau kasih tunjuk data, karena aku nggak mau dibilang pindah karena orang. Berkali-kali aku bilang kayak gitu, tapi Bapak tetap kayak yang, Pasti karena laki-laki, pasti karena laki-laki kayak gitu terus. Hmm. Pasti karena orang, pasti karena orang. Terus Karin bilang, gak bilang. Kayak, ini brainwash kayak gitu. Karen gak bilang, Karen tuh mau masuk Islam karena seseorang. Karena Yesus gitu. <laughs> <laughs> Malah bukan <laughs> cuma satu orang, semua nabi-nabi gitu ngajarin Islam gitu. <laughs> 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 Tapi kan kalau dalam konteks dari Nasrani ke Islam, tokoh sentralnya kan memang Yesus. Ya. Jadi orang Islam juga sebenarnya nggak tabu ngomongin Yesus itu nggak tabu. Karena Yesus itu adalah nabi utusan Allah yang sama orang Islam malah dimuliakan. Iya benar. Dimuliakan tapi tidak ditinggikan menjadi Tuhan. Bedanya di situ loh. Berarti kalian sudah berani ngambil resiko. Berani. Berani ya. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyain soal Islam? Mungkin ada yang belum jelas atau gimana gitu? Jadi apa kalau saja? Saat apa ini Mbak uh, sih saat ini lebih mikir kayak mau nanti mau belajarnya lagi. Oke. Oke. Okay. Okay. Nah, Karin jangan khawatir. Nanti kan Insya Allah dapat apa namanya buku petunjuk sholat Kita juga bisa ngirim guru privat ke rumahnya Karin. Oh bisa. Bisa ngajarin sholat, ngajarin ikro, terang aja. Nanti tinggal dicatat daftar hari apa jam berapa guru datang gratis. Ya. Oke, okay, sekarang biar kita nggak memperlama waktu Kita langsung prosesi seadat aja dulu ya Nanti ngobrol-ngobrolnya disambung lagi setelah seadat ya Oke, okay, apa? Sinta bisa bantuin? Pakai kerudung nggak? Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di depan saya sekarang ada saudari Karin ya. Karin dari Semarang Tapi sekarang tinggal di Jakarta ya di Jakarta ya. Nah, alhamdulillah saudara saudari Karin ini waktu itu pernah ke studio tanggal 19 November. Berarti udah sebulan lebih ya, berarti ya. Hampir dua bulan berarti ya. Ya, waktu itu saudari Karin memang konsultasi lah ceritanya ngobrol terus lihat-lihat Bible di sini. Alhamdulillah dengan dalam waktu dua bulan akhirnya Karin menjemput hidayah. Alhamdulillah ya. Nah, di sini juga ada teman-teman Karin, awat-awat semua nih, ee, mengantarkan Karin untuk melakukan prosesi sadat Jadi, sebelum kita melakukan prosesi sadat saya ada tiga pertanyaan: pertama, apakah Karin mau masuk Islam itu atau mau memeluk Islam itu karena ada paksaan atau karena kemauan sendiri? Karena kemauan sendiri, alhamdulillah, teman-teman Karin ada yang maksa Karin untuk masuk Islam, enggak ya? Coba kencangkan dikit suaranya, gak denger? Yeah. Eh, nggak ya? Alhamdulillah. Yang kedua, Karin kan masih punya orang tua nih. Masih ada papa, masih ada mama. Karin tadi juga sempat cerita kan bahwa Karin sampai sore tadi pun masih berdialog dengan papanya ya. Uh, tetapi gini, Karin kan juga sudah dewasa. Hak warga negara untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing itu kan dilindungi oleh negara. Jadi nanti Karin boleh membantah, kepada orang tuanya Karin tetapi harus dengan cara yang paling lembut. Ya, pesan saya itu. Mm -hmm. Oke. Yang ketiga, di dalam Islam kan ada syariat. Nanti setelah bersyahadat ini, Karin nanti harus melakukan syariat Islam yang lain yaitu sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Ya. Berarti nanti setelah syahadat ada sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Apakah Karin di depan saya dan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala berjanji untuk melakukan syariat-syariat tersebut? Ya, saya berjanji. Alhamdulillah ya, insya Allah ya. Insya Allah. Baik, Karin sudah pernah mendengar dua kalimat syahadat? Pernah. Pernah. Sudah tahu artinya? Pernah. Sudah tahu artinya. Ya? Baik, kalau gitu saya nggak usah jelasin ya. Baik, tetapi yang jelas di saat sekarang Karin mau mengucapkan dua kalimat syahadat, Karin sudah tahu ya makna di dalam kalimat itu dan Karin sudah menerima dengan tulus ya apa makna daripada dua kalimat syahadat tersebut ya. ya. Baik, Alhamdulillah. Supaya tidak memperpanjang waktu, kita langsung mulai saja. Karin nanti ikuti kalimat uh, dua kalimat syahadat itu dari, dari saya. Setelah itu baru kita bacakan uh, terjemahannya. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu. Ashadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallah. Illallah wa ashadu wa ashadu anna anna muhammadan muhammadan rasulullah rasulullah Aku bersaksi, aku bersaksi tiada Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, selain Allah dan aku bersaksi, dan aku bersaksi Nabi Muhammad, Nabi Muhammad adalah, adalah utusan Allah, utusan Allah. Alhamdulillah, alamin. Alhamdulillah. Sah ya, saksi semua sah ya. Alhamdulillah, Karin sekarang sudah menjadi seorang Muslim. Di dalam Islam, kita memahami seseorang di luar Islam yang masuk Islam. Insya Allah, dosa-dosa Karin dari mulai akil balik sampai hari ini dihapuskan. Ya, hmm. itu udah jelas di dalam Islam. Tetapi kebaikan yang Karin pernah lakukan dari akil balik juga sampai hari ini tidak dihapus, tetap dicatat sebagai kebaikan. Hmm. Keren, kan? <laughs> Alhamdulillah ya. Ini mau nangis sama mau ketawa sih sebenarnya. Alhamdulillah ya, Karin ya itu dalam Islam hmm. seperti itu. Jadi Karin sekarang sekarang seperti seorang bayi yang baru lahir. Ya. Seorang bayi yang baru lahir kan ceritanya masih bersih dari dosa gitu ya. Nah, di Islam kita juga memahami bahwa setiap bayi yang lahir itu sebenarnya fitrahnya adalah seorang muslim. Karena muslim itu artinya adalah orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta. Yeah. Dia menjadi Kristen, dia menjadi Yahudi, dia menjadi Majusi karena orang tuanya. Pada saat orang itu nanti dewasa, mengenal Islam, sampai akhirnya dia menerima Islam, bahkan dia sampai masuk Islam, artinya orang itu sebenarnya tidak pindah agama. Tapi sebenarnya dia kembali ke fitrahnya. Atau fitrah sebagai seorang manusia yang hanya berserah diri kepada Penciptanya, itu Allah SWT. Ya, Alhamdulillah, sebenarnya roh kita sebelum dimasukkan ke dalam tubuh kita, sebenarnya roh kita itu dulu sudah bersaksi bahwa Allah SWT itu adalah roh kita. Cuman, pada waktu itu masuk ke dalam tubuh manusia, kita sudah lupa semua. Jika hari ini Karin sudah mengenal dan juga sudah bersaksi kembali bahwa la ilaha illallah maka artinya itu adalah kita sebenarnya apa? Sudah mengulang ikrar kita sebelum kita jadi manusia. Insya Allah kita tahu kita berasal dari mana. Sekarang kita hidup untuk apa. Nanti kita mati ke mana. Ya, insya Allah ya. Alhamdulillah saya senang sekali. Ini ada buku tuntunan sholat. Ya mohon dibaca diterima dengan baik di dalamnya juga ada sedikit uang ya. ini uang zakat jangan dilihat jumlahnya terima aja ya mohon diterima dengan baik ya. ini buku tuntunan sholat tolong dibaca dipahami dan dipraktekkan kalau mulai nanti malam atau besok mau sholat belum bisa belum tahu gerakannya belum sempat baca buku ikutin teman-temannya sholat berjamaah menjadi makmum ya gerakannya ikutin bacaannya subhanallah subhanallah sudah cukup ya. Tapi ini kalau udah dibaca semuanya, insya Allah nanti dalam waktu dekat bisa lah. Kalau ya. perlu, sholat sambil baca ini pun boleh. Kalau sholat sendiri ya. Sholat sendiri sambil baca ini boleh. Atau mau di print, taruh di depan sajadah juga boleh. Atau di dinding juga boleh. Saya juga dulu begitu. Sholat ada dinding, di dinding tulisan bacaan sholat semua. Banyak, berlembar-lembar. Dalam waktu seminggu hafal, bisa sholat sendiri. ya, ya. Tapi yang paling baik, sholat bersama. Perempuan tidak wajib ke masjid, tapi juga tidak dilarang ke masjid. Ya. ya Mudah-mudahan ini bermanfaat dan hari ini menjadi hari yang bersejarah buat Karin. Semoga Karin istiqomah dan kita semua husnul khotimah ya. Husnul hmm. khotimah artinya kita mati dalam keadaan Islam. Saya ingin ngajak Karin untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Doa ini adalah doa yang sangat bagus setelah seseorang masuk Islam. Ya ikutin kata-kata saya sambil nanti sambil kita bacakan terjemahannya ya. Robbana, Amana, Amana, Bima, Angsalta, Angsalta, wata, wata Baknar, Rosula, Rosula, Faktubna, faktubna Ma Asyahidin, ma asyahidin. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, kami bersaksi, kami bersaksi bahwa kami telah beriman, bahwa kami telah beriman dengan apa yang Kau turunkan, dengan apa yang Kau turunkan, dan kami, dan kami mengikuti RasulMu, mengikuti RasulMu, dan untuk itu masukkanlah, dan untuk itu masukkanlah kami kami ke dalam golongan ke dalam golongan orang-orang orang-orang yang menyaksikan yang menyaksikan keesaan Allah keesaan Allah robana robana atina atina bidunya bidunya asana asana wafil akhirati wafil arid Hiroti. wafil akhiroti wafil akhiroti asana asana wakina, wakina. azabanar ya, ya Tuhanku berilah kami kebaikan berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat di dunia dan akhirat dan hindarilah kami dan hindarilah kami dari api neraka dari api neraka amin ya robbal alamin alhamdulillahirobbilalamin senang sekali saudari Karin sudah menjadi seorang muslim Nanti selain baca buku bisa belajar sama teman-temannya ya teman-temannya bantu ya nanti Karin ya dibimbing ya step by step Karin ya nggak perlu buru-buru yang penting Karin secara bertahap mengetahui Islam dengan lebih baik nanti tinggal tentukan mau hari apa belajar Islam dalam seminggu dua kali silakan nanti didaftarkan di administrasi kami kita kirim guru ya bisa untuk ngajarin fikih akidah dan lain sebagainya juga yang penting belajar ikro ya tinggal cari waktu aja yang paling baik baik kalau gitu terima kasih banyak atas perhatiannya ya kita sama-sama berdoa semoga saudari Karin istiqomah uh, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat para pemirsa bisa mempertebal iman kita membentengi akidah kita uh, jika para pemirsa ingin membantu perjuangan dakwah kami silahkan bisa dikirimkan ke BSI nomor triple satu atas nama YPM atau Jakarta. Barokahulikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu sebagai amal jariah. Ya, akhir kata wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, Karin ya. Hmm.